Baram bram. Hello everybody. Welcome to the stream. Heyo, heyo. Guys, it's good to be back. Halo semuanya. Heyo, yo, yo. Oke. Halo semuanya. Kembali lagi di channel LSC Lich, di mana kita bakal streaming Minecraft. Yay. Hello everybody. Hello my friends. Hello, hello. Hello, hello. Halo guys. Seperti biasa, ayo kita absen like. Gua like ke 650 guys. Ayo guys. Gua like ke 650. Ayo absen, absen, absen. Kalian like ke berapa? Oi, oi, oi. Gua ke 12, mantep. Semua orang udah langsung tahu ya. Setiap kali gua mulai streaming itu pasti ada absen like ke berapa dulu guys. Alright. Oke, guys, sorry akhirnya gak malaman karena gue baru bangun tadi sekitar sejam yang lalu. Baru bangun bang, iya, iya, gue baru bangun. Kenapa? Karena gue urusin tugas akhir gue yang pengumpulan tugas akhir gue. Akhirnya pengumpulan tugas akhir gue udah selesai. Gue udah bener-bener 100% gak ada tugas lagi. Jadi mulai besok gue bakal setiap hari upload sama streaming. Oke, mulai besok. Oke, alright. Dan ya, gak bakal malam kayak ini ya. Gue baru bangun sejam lalu kayaknya. That is why. Oh ya, di bawah kanan juga ada top donator mingguan. Seperti biasanya. Karena banyak yang minta 100 ribu. Oh my god. Dari Asyang. Awali live dengan bahagia. Hey, thank you. Ya, Anda memberi saya kebahagiaan. Thank you banget. Thank you banget buat donation 100 ribunya. Thank you. Oh my god. Oke. Jadi, update di Bapak Kau. Udah ada update. Iya, mungkin kalian bilang, update apaan bang? What do you mean bang? Bang Elestil, what do you mean brother? Nih, update di Bapak Kau. Itu ini guys, kalau kalian di tab, kalian tar, berarti ini udah berapa like? Udah 4000 like, mantep ya. Tepuk tangan kepada kalian semua. Naikin like-nya lagi dong terus, alright? Gini guys, ada update di Bapak Kau SMP. Nih, kalau kalian lihat nih di tab ini, jadi namanya ada yang warna putih, ada yang warna orange. Bang, maksudnya apa bang? Ini jadi maksudnya yang warna orange itu mereka roleplay akhirnya. Apa artinya? Artinya mereka lagi roleplay, lagi mau bercerita, lagi mau ikutin cetar. 10.000 dari gabut. Bang, sebut nama gue 10 kali. Gabut, 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 gabut. Hey, thank you for donationnya. Nih, jadi yang namanya orange ini artinya mereka lagi roleplay guys. Kalau kalian nggak tahu roleplay ya, ya roleplay lagi ikutin ceritanya. Yang putih itu cuma lagi main-main nyantai doang. Jadi sekarang gue masih putih karena gue belum ketemu yang lain. Karena kalau misalnya kita udah nyalain jadi warna orange, kita nggak bisa baca chat Minecraft sama sekali. Jadi benar-benar harus pure dari Discord. Gila gak, keren banget gak? Itu plugin dibikin sama Pobab. Thank you banget Pobab yang udah urusin servernya. Alright. Entar ini bye please bye. Oh my god, gak kena semua dong. Oh my god, gak kena semua. Oke, okay. Entar ada donation. Entar ada donation guys, ada donation yang belum kebaca. Thank you jadi member. Sabar, 10.000. Hai Koko online ku, selamat. Hey Andrew, thank you buat donation. Oh, gue juga belum makan loh. Tapi gue udah makanan. Kalian mau lihat makanan gue gak? Kalian mau lihat makanan gue gak, bro? Gue bisa kasih lihat nih. Kita sambil take relax sambil makan gitu kan ya. Oke, okay, bentar gua ini dulu. Oke, gua ke OBS dulu, gua kasih lihat. Bar. Guys, gua bakal live stream sambil makan ya. Jadi kalau kalian lapar, tas 10.000 dari gabut. Pulau Bucin udah ada beaconnya dibuat oleh Pak Game. Oh, really? Nanti kita lihat deh. 50.000 dari Anjay Mabar. Selamat malam Bang LSL. Hey, malam. Thank you buat donationnya Anjay Mabar. Oh my god nih. Kalian nggak tahu bisa atau nggak? Ini nasi ayam geprek. Tebak guys, harganya berapa guys? Ini nasi ayam geprek. Nah, kelihatan banget ya. Ya pokoknya tuh nasi ayam geprek lah, kelihatan kan di atas kiri. Alright. Jadi kalau misalnya mau sambil, kalau kalian mau sambil makan juga bisa, oke? Okay? 10.000. Kalau gue benci abang gimana? Wow, wafat. Wow, wow. No. Alright. Kita mungkin lanjut roleplay, tapi gue gak tahu juga guys mau roleplay ngapain. Ada apa-apa gitu loh.
coba kita. Tapi kita kalau message genah nggak bisa guys, kita nggak bisa message genah. Dan setahu gue genah juga lagi mau record sama si Gema, jadi ya begitu. Coba 150k 10 udah ke atas. Iya ini di ini di Singapura. Ini gue beli tadi harganya tuh 130 ribuan lah. Harga 130 ribuan guys. Ntar ada donation. Ntar ada donation. Eh 10 ribu. Bang kok gue gak bisa masuk server Arceru, padahal udah premium account Jorge suruh upload Bad Wars lagi bang. Iya nanti gue suruh. Pakai ipplay.arceru.net kalau premium ya. What the heck. Yaudah, oke guys, jadi kita lanjut aja. Gue gak tau gue mau ngapain sekarang di live stream kali ini, jujur. Gue tanpa, oh iya. Rest in peace Olaf V2. Kalau kalian gak inget kemarin, Olaf versi 2 guys. Olaf V2 dibunuh cewek gue guys. Oh iya, update, kalian mau gue ceritain gak gimana kejadiannya setelah ya kejadian semalam bareng, ya kemarin bareng cewek gue. Ya gue gak tau juga sih. Yang penting kuburan kita masih aman kan. Rest in peace Olaf V2 armor, Olaf armor. Kita kasih bunga dulu, kita kasih bunga dulu. Gimana cara ngasih bunganya? Ada bone gak ya? Ada bone gak ya? Kita perlu bone meal sih. Kita perlu bone meal palingan. Gak ada bone meal kah? Gua perlu bone meal bro. Nah ini dia nih. Nah oke, okay. Kita cari bunganya. Nah ini ada bunga. Oke, okay. Kita pakai dua bunga ini aja. Oke, okay? Alright guys, rest in peace Olaf V2, Olaf boy, you'll be missed. Tada donation guys, 10 ribu. Sebut nama gue 50 kali auto membership. Astro. Guys, jangan bikin gue gini. Astro. Lah, udah 30 kali situ. Baru 30. Yaudah astro 50 kali boom membership sana. Awas kok sampai enggak membership. Liatin guys, ada yang namanya Astro kan di membership. Kalau sampai enggak, awas itu gua udah susah payah itu. Ngomong Astro 50 kali. Ini apa the phantom buy phantom get lost. Screw you. Oke. You will be missed, my friend. Oke. Okay. GG Bang Elestial. Jangan donate-donate gitu lagi, guys. Bang, sebut namaku gini. Oke. Okay. Jadi gua rasa kita bisa ngapain ya? Kalau mau nge-roleplay, itu kita harus ketemu Gema, Genah, tapi mereka lagi mau record. Jorge juga kayaknya mau record. Gua sebenarnya pengen ketemu timnya si Nevin sih, cuma gua enggak tahu tim Nevin di mana. Live. Tapi gak tahu mau ngapain. Oh my god. Tapi gak tahu mau ngapain Zre. Entar Zre. Wah kakak. Oh my god. Gue gak tahu mau ngapain guys. Aman sih Amin sekarang so far. Pulau Bucin. Mending mancing aja kayak gue. Pala otak kau. Yaudah kita ke tempat Azrael. Azrael saya kayak lagi mancing. Kita lihat guys. Kita lihat hasil pancingannya Azrealon. Hah? Ah! Zre bagi satu. Azre bagi satu. Zre bagi satu mending. No, Azre kata punya 8 mending. What the heck? Yo! Kemarin gue beli mending satu 500 ribu. Dia punya... What the heck? Oke. Okay. Kita kasih apa ya? Kita kasih apa ke Azre ya. Oh my god guys, gue perlu oh my god, gue perlu buat rudal slayer gue. Ada Ricky, hai Ricky. Ricky tapi kayaknya lagi Ricky lagi roleplay. Oh nggak, Ricky lagi nggak roleplay. Oke. Alright. Oh ya, gue juga nih mau lihat berapa outpost. Oh ya, beacon. Oh ya tuh udah the beacon tuh, lihat tuh guys. Anjay udah the beacon gak tuh. Mantap guys. Oke. Zre mau dijual berapa? Dijual berapa? Gua nggak mau keluarin rupiah lagi. Udah lelah di omelin cewek gua semalam. Udah lelah
diomelin cewek gue semalam. Oh my god, ntar 10.000 bang donasi pertama. Enggak donasi pertama sih, selamat buat hari ini, tapi thank you. Guys, oh ya update. Gue cuma punya satu scrap. Guys, update gue bakal kasih tahu abis yang kemarin. Ya gue kena marah abis-abisan sama cewek gue semalam. Akhirnya gue harus beliin dia GoFood karena dia marah ke gue. Ya kan, terus karena kalau kalian tahu makanan itu membuat semua orang happy, apalagi untuk para perempuan-perempuan. Jadi kalau kalian nanti pacaran, cewek kalian ngambek, cewek kalian marah-marah, udah beliin makanan aja, langsung happy dia ya. Oh ya, makan dulu bros. Makan-makan guys. Makan. Oke. Oh, itu enak banget. Oh, ayam gepreknya enak banget. Oh, lo udah lama banget gue makan makanan Indo gila. Main enak banget. Oke. Gua rasa kita nggak bisa ngapa-ngapain sih. Ini AC punya 8 mending, gimana ya kita ya? Kita harus beli satu mendingnya, weh. Gimana ya enaknya ya? Dre, line netherite. Mau apa? Mau apa? Kita nanya. Zre, line netherite mau apa dia? Kita harus beli satu mending dari Azre, guys. Ini apa? Curhatan tim sirkus, coba kita baca. Aku minta 2 buku. What the heck? Ini dia nyol, maksudnya miss anjay. Sebab tim sirkus jatuh miskin habis terkena musibah dibantai Winter Boss, jadi tolong kami untuk donasinya. What the heck? Apa kita harus donasi gitu ke dia loh? Gue juga mau cek beberapa tempat-tempat outpost-outpost di tim jomblo. Katanya saya banyak banget outpost-outpost yang udah jadi. Masa gue gak tahu lokasinya guys? 6, Rick. Lu tahu outpost jomblo di mana gak? Touring gue dong. Touring gue dong. Please. Touring gue dong. Touringin gue. Pulau. Itu apa namanya? Touringin gue. Outpost jomblo. Jomblo. Oh my god. Jomblo dong. Please man. Eh, thank you jadi member. Ke outpost tempat Kevin Strong. Kevin Strong. Kevin Strong kayak gue udah tahu deh. Touring gue outpost jomblo dong. Oh my god, please. Siapapun, ya udah kita jalan sendiri aja lah kalau gitulah. Ricky nggak mau membantu kita, guys. Ricky sombong, guys. Emang musuh ya. Musuh tak bisa diandalkan, guys. Oh ya, ayo. Betul yang nonton 14.000. Kok yang like baru 7, baru setengahnya loh. Ayo guys, like dulu makanya, guys. Alright. Like dulu, alright. Alright, alright. Bro, 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 bro. Never. Kau harus bisa jadi kapten baik. Gak boleh membuat masalah. Saya tidak pernah membuat masalah. Si genah itu yang tiba-tiba dulu dari paling awal tuh udah mulai masalah. Gua mah gak pernah memulai masalah apa-apa guys. I'm a good captain. Bener gak guys? Gua aja gak pernah menyerang langsung loh kepada musuh. Bener gak? Oh bener. Gitu. Ini Discord file. Oke, kita disuruh Discord. Oi. Nasi gua berapa? Oi. Satu ingot. Ait. Ada yang bisa touringin gua jomblo punya ini gak? Gua pengen lihat jomblo punya outpost. Boleh, sabar ya, Fel. Lu tahu semua, Rick? Lu tahu semua tempatnya di mana? Tahu. Mau, Rick, mau lihat walaupun Anda musuh saya tapi saya tidak peduli. Saya cuma pengen lihat. Aku dikasih mending goreng, ha? Beli mending. Lu beli mending dengan apa? Ya dengan yang sesuai request dia lah. Apa? Apa? Berapa netherite? Berapa netherite? 2. Aduh, gue jadi pengen beli juga ah. Come on, man. Gue perlu, man. Gue perlu mending. Jadi itu main netherite again. Lo kemarin beli berapa banyak anjir, Vel? Itu? Gue beli total 2 juta rupiah. Anjing. Zre, I'm sorry, Zre. Dan Zre. Dan 2 juta rupiah itu, Zre, itu cuma 4 buku mending loh. Ya, yeah, I know. Kayak satunya 500.000 buat thumbnail-nya kayak what. Makanya, ayo Ricky, sini Ricky, touringin gua Ricky. Oke.
Ya, tapi kalau misalnya lu sampai aneh-aneh enggak nih gini Rick. Nanti gua bagi dua. Rick, gua minta lu kasih tau gua doang tempat outpost jomblo di mana. Mm-hmm. Lu sampai masalah problem sama gua, lu sampai ngemukul gua, lu sampai apa-apain gua atau tiba-tiba ada genah muncul di depan muka gua. Hey, lu tau apa yang terjadi? Oke, oke, udah. Shit. Nah, ayo let's go. Ini baru 5 mending. Ntar kalau mau bagi 2, ayo aja. Dari donate aja, Rick. Oke, sip. Untuk konten. Hey guys, yang belum like, like si my like guys. Come on, let's go. Oke, first outpost. Let's go to the Cham Kelvin house. Cham Kelvin. Gua udah live. Wow. Ada sini. Ada gua mancing lagi. Mana? Di mana? Di mana? Di mana? Jadi kalau misalnya slash RP itu, mereka nggak bisa lihat chat gitu? Ya, cobain aja sendiri. Keren sih. Ada edition, nah kayak gitu. Halo bang, hai. Kita lagi mau cek outpost Pulau Jomblo guys, supaya kita bisa membantu mereka gitu loh. Nanti kalau misalnya tiba-tiba ada terjadi perperangan gitu kan ya. Fail. Kenapa? Kenapa nggak dipakai tribun loh? Ya udah ada mendingnya, cuma belum ku betulin pak. Sama ya, belum diincen lah. Ya malas pak, pak. Lagi baru online bapak. Ini apa? Coba, hey, bandel yang naro gini ya. Bandel yang naro gini ya. Nah. Kau ini masih aja. Itu Enkris. Bentar. Val, awas ya lu beli buku mending. Gak bakal, Brigit, gak bakal. Brigit tadi mau beli. Enggak, tadi tuh Ai bilang kayak gini. Tadi Ai bilang kayak gini. Ah, gue pengen mending, tapi gue nggak mau pakai rupiah zre. Ada bisa bayar pakai netherite atau apa? Soalnya gue semalam diomelin sama cewek gue terus. Awas ya lu. Udah, bye Brigit. Cewek gue masuk Discord dong tiba-tiba bilang jangan beli mending pakai rupiah lagi. Wow, kebakaran, what the heck? Hah? What the heck, hello? What the heck? Oh, lagi RPK? Aku OC, aku tidak tahu apa-apa. Hah? Ini kenapa? Ini rumah Cum Kevin yang ada banyak bambunya itu? I think... What the... ini bener, ini bukan kebakar doang loh. Ini dibakar. Bukan dibakar doang ini. Kok? Ini? Hah? Ini kore. Ini rumah lama si Cum Kevin kan? Bukannya dulu ini lebat bambu ya? What the heck? Wait a minute. Makanya gue juga bingung ini. Wait a minute. What the heck? Wait a minute. Ini kenapa dah? Rick? Yes. Yaudah, outpost satu mana? I think it's near here. Come here. Yaudah, dah sini gue ikutin lu, Rick. Mana Rick? Tuh. No. Hah? Di mana? Lurus. Oh, dua. Yang ini gue udah pernah lihat yang ini. Yang kalau outpost katanya udah ada 3 outpost. Ya ini satu, terus dekat satu lagi dekat apa namanya? Assassin, satu lagi gue nggak tahu. Gue cuma tahu 2. Ah. Ini yang pertama nih. Yang ini kayak gue udah lihat atau belum lihat ya? Udah. Beda ya? Ini yang gue lewatin lu bukan sih? Ya kan yang gue sempet lewatin lu kemarin. Kayak yes. Gue sempet lewatin lu di laut sini ya. Iya ini gue udah tahu ini. Ya wes dah. Outpost satu. Oh Pepe ngapain Pepe? Pepe matem. Mereka roleplay liat tuh. Mereka lagi roleplay guys liat tuh. Warnanya orange itu. Santai kita kan warna putih. Okay, alright. Yaudah sih, gue cuma itu doang. Yowes dah. Yowes.
Maksudnya tim bucin gak ada yang online guys. Literally gak ada yang online. Jorge, Jorge dong, Jorge tapi kayaknya lagi record bareng Gemma. Ya wes dah. Yaudah Rick, kalau gitu-gitu doang Rick, yaudah Rick. I guess that's it Rick, gue cuma mau liat itu doang. Yaudah, thank you Rick. Goodbye Rick. Have a nice day Rick. Oke, gue udah mute Discord gue. What the heck, gue beneran kaget tuh guys ini. Rumahnya si Cum Kevin apa dah? Ngeliat deh guys. Tuh. Hancur gini loh rumahnya loh. Gue gak tahu guys what happened. Thank you to subscribe by the way. Oh ya guys juga, berarti gue kan juga tahu tim tim jomblo tuh lagi udah mau nyerang tim apa nggak, tim jomblo udah lagi mau diserang. Karena tim guys, kok kalian nggak tahu tim jomblo tuh akhir-akhirnya tuh kayak gila banget nyerangnya gitu loh. Kayak ini itu nyerang, ini itu nyerang si tim jomblo. Tim bucin dia tuh kayak nyantai-nyantai aja. Makanya gue dapet informasi dari si Scorch aja kan. Saya Scorch itu kan mata-mata gue dari tim sebelah. Dia lagi ada di tim Menevin tuh di timnya. Dia lagi setim sama si Genah, si Scorch. Cuman Scorch itu mata-mata gue. Nah, sekarang gini guys. Scorch itu bilang ke gue kalau mereka tuh mau planning mau nyerang tim Jomblo. Makanya Jomblo tuh kayak lagi mau diserang loh. Cuman ya bisa Jomblo juga suka ngerusuh sih. 10.000 baku kasih tahu rencana orang mata-mata. What the heck, itu sepertinya cepu, gua enggak mau lanjut baca. Thank you buat donation-nya at least. Arigato. Oke, ya makanya itu guys. Jadi jomblo. Kayak menyerang mulu gitu loh kesannya. Nah, bram 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 bram. So like I don't know apa yang bakal terjadi. Gua cuman dari kemarin tuh chilling aja. Kalau gua mau kok gua enggak sengaja taruh air gua sih. Kalau gua mau nyerang mereka pun kayak enggak ada gunanya juga gua nyerang mereka sekarang. Mereka jujur ya. Tim Rudal dulu yang sering meledak-ledakin tim bucin, sekarang udah enggak pernah ledak-ledakin tim bucin lagi loh. Maksudnya kayak Genah tuh udah chill banget, udah nyantai banget. Maksudnya kayak udah gak pernah nyerang-nyerang lagi bucin. Tapi dia lebih ke jomblo sekarang. Kenapa ya? Apa yang jomblo lakuin sampai si Genah itu kayak harus kayak kita biarin bucin dulu, kita nyerangnya jomblo aja dulu gitu kan. Mungkin di pikirannya si Genah. I don't know man. Gue mau ke markas rahasia gue dulu. Gue pengen cek dulu keadaan markas rahasia gue ya guys. Takutnya kan ada yang udah nemuin atau gimana. Oke. Terus hati-hati aja guys. Markas rahasia kita tuh markas yang sangat amat rahasia boy. Ada yang ini Mayan buat Ender Pearl. Sini Ender Pearl. Nah kemana di? Di ngilang. Oh tuh hai kasih. What the heck, lu kemana bos? Nah tuh dia tuh. Nih. Ayo sini. Nah mantap, dapat Ender Pearl. Let's go. Main Ender Pearl. Itu kenapa ada Phantom? Oi Phantom! What are you doing Phantom? Get lost. Makanya guys, jadi oh my god, are you serious? Makanya guys, I don't know. Oh Ion online. Ion mungkin kita bisa roleplay sama Ion. Ion rec atau stream? Oke, bentar. Ada donation 10.000. Di dalam roleplay ada stream snipe pendapat file. Di dalam roleplay ada stream snipe. Stream snipe gak apa-apa. Gua gak masain stream snipe. Kita udah ada perjanjian kok di bapak SMP. Kalau sampai stream snipe pun dan tau pun, pura-pura gak tahu aja. Gitu sih rule ya bapak kau. Oke, kita boleh tahu kalau misalnya kita dapat info dari ini ya, dari apa? Local brewery. Bentar. Oke, Nevin sama M-Trix itu. Itu M-Trix itu tim assassin loh. Nevin berarti sekarang lagi sama tim assassin itu. Dia lagi brewing potion. Oke. Jadi tim assassin udah mulai pakai potion nih. Oke, jadi kita harus hati-hati, oke? Karena potion itu tuh menyeramkan kali, bos. Actually menyeramkan kali, bos. Ya udah. Kita jadi dulu ke markas rahasia gue. Kita cek apakah di markas rahasia gue aman-aman aja, nggak ada yang terjadi apa-apa, boy. Oke.
Bram bram bram. Gak dimana lagi bang? Gak lah kan. Gak beli mending gitu loh. Santuy aja guys. Squid living. Oke. Please misi. Misi. Pak GM juga gak tahu guys. Pak GM juga. Gue udah jarang banget ketemu Pak GM. Pak GM kayak AFK mulu. Kayak tadi gue online Pak GM ngefishing. Kalian tau gak sih Pak GM ngapain aja akhir-akhir ini? Gue tau dia yang ngurusin temboknya sih. Soalnya dia yang kontak di Mandarin. Tapi ya, gue gak tau lagi. Gue gak pernah dapet info-info lagi dari dia si Pak GM. Kalau Samsul ya masih kadang. Gue masih sering dapet info dari Samsul dan dari yang lain-lain. I don't know man. Saya tidak tahu yang pastinya gimana. Bang Gena kok gak nyerang? Enggak guys, Gena tuh akhir-akhir ini gak nyerang Bucin. Gena tuh akhir-akhir ini nyerangnya Jomblo. Katanya karena Jomblo pernah nyerang Gena, jadi mereka mau diserang balik. Gue gak tahu juga sih. Loncat, iu. Kita balik. Hey. Kalau otaknya minta disengklek kan. Bye. Ntar gue ambil satu suap makan dulu guys. Satu suap makan. My god. Alright. Makanya itu guys, gue beneran bingung banget sama Bucin sekarang juga gimana ya? Agak gimana gitu sekarang? Indonesian 15 ribu sebut Gena X God. Kenapa Gena X God? Da what the heck? Thank you buat donation ya. What the heck? Yo ini apaan bos? Ini apaan? Ini tim sirkus. Bingung gua tiba-tiba ada beacon loh. Ternyata tim sirkus doang bos. Oh my god, oke. Kita jalan dulu. Naga jawan. Alright. Oke. Abang kenapa makan? Bang, makan lah. Mati gua enggak makan. What the heck? Masa gua enggak makan, guys? Gua simpen dulu makanan gua lah. Pak. Gua lanjut makannya habis streaming aja lah. Gua tutup dulu tadi. Supaya kalian gak lihat gua makan doang gitu kerjaannya di stream kan. Tuh kan, apa dah kenapa jadi Jamet Love Gemat lagi dah? Hello? Jangan tiba-tiba random Jamet Love Gemat dah. Pala otak kau. Member-memberku tak jelas. Nen. Oh my god. Gak tau apa, tenggorokan gue kurang enak. Terus gue makan ayam geprek lagi. Aduh. Kita mau cek markas kita dulu guys. Apakah markas kita masih aman atau tidak, kita cek ya. Ntar ada yang donate guys. Ada yang donate. Tuh kan, kagak jelas kan. 10 ribu dipaksa airpan nih. Hah? Dipaksa airpan? Maksudnya apa dipaksa airpan? Saya tidak mengerti guys. Kita size RP aja lah. Jadi kalau misalnya ada yang mau RP, kita langsung jalanin aja. Oke. Kita lagi size RP boy, LSL HD lagi RP, lagi diaktifkan roleplaynya. Jadi kalau misalnya ada yang tiba-tiba mau apa mau roleplay, kita bisa roleplay. Gue pengen coba ngecek masuk ke daerah tim assassin sih guys, nanti gimana guys. Kita cek yuk. Gue sih udah gak takut sih guys sama tim assassin jujur. I mean, look at my stuff guys. Lihat barang-barang gue guys. Gimana cara gue bakal mati kalau gue kayak gini? Yang penting gue ada ender pearl sih. Ntar gue cek markas gue dulu, aman atau enggak. Kalau aman kita langsung balik. Gue mau ke tim assassin, gue pengen cek guys. Soalnya di tim assassin banyak banget yang lagi online. Gue pengen diem-diem melihat dari kejauhan gitu loh guys, apa yang mereka lagi lakuin. Dan semoga aja gak keciduk. Kalau pakai invisibility potion gue gak ngeri sih guys. Karena kalau misalnya sekali keciduk, gue sekali ditampol langsung mati. Karena kan gue gak bakal pakai armor. Oke jadi apa, udah coba ini Jamet Love Gemat. Woi, member-member woi. Stop woi.
What the heck? What the heck is wrong with you people, my friend? What the heck? Jadi, oh ya guys, buat yang belum like streamnya, like dulu streamnya. Kita 18.000 yang nonton. Masa nggak 18.000 like juga, guys? Come on, guys. Alright. 18.000 like juga dong. Alright, people. Alright, 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 alright. Ada yang donate sebentar. Ada yang donate, guys. Ada yang donate, ada yang donate, ada yang donate, ada yang donate, donate. 10.000. Kamu berdosa, Bang. Budi men fitnah. Kok fitnah apaan? Emang gue pernah fitnah something, guys? Hah? I don't know. Emang gue pernah fitnah sesuatu? Gue gak tau apa-apa, cuy. Oke, kita cek dulu. Harusnya base kita udah deket ya. Nah, ini ya. Di sini. Nah, udah ketemu. Oke. Kita ke markas rahasia kita dulu. Kita cek apakah pintunya tertutup. Gak ada gerak. Gak ada pergerakan kayak semacam kayak gerak-gerik dari orang. Gitu kan ya. Kalau udah aman, baru kita sekarang ke tim assassin. Gue pengen cek apa yang bakal terjadi di tim assassin boy-boy. Oke? Okay? Coba kita cek dulu. Oke, okay. Ini masih ketutup semua. Kayaknya sih aman sih. Gue malas pakai button guys tadi. Aman kan markas kita? Coba kita cek bawah, kita cek bawah, kita cek bawah. Oke? Okay? Cek bawah, cek bawah, cek bawah. Kalau ada blok-blok aneh gitu kan ya, kita jadi langsung tahu kalau ada bekas orang di sini. Oke, nggak ada blok aneh-aneh. Menurut gue ini mending gue ganti jadi ini sih, jadi stone. Supaya gue tahu kalau misalnya ada blok yang ganti di sini. Nih, kita ganti jadi stone aja. Nah, oke. Kita ganti gitu aja. Nah. Yo wes. Oke, nggak ada gerak-gerik aneh. Aman semua di sini di apa tempat rahasia kita. Bang prank nanti gue donate 10 juta. Donate lu 10 juta sini gue langsung prank. Terserah ada mau prank apa dah. Mau prank ledakin rumah orang juga sini gue lakuin 10 juta. Oh my god, what the heck. Oke, okay. Oke, okay, guys. Gini guys. Kita bakal melakukan penyusupan. Kita bakal masuk ke daerah tim assassin yang sekarang kayaknya lagi ada Emon. Ada Meong, ada Matrix. Terus tahu gue tadi si Nevin lagi bareng mereka juga. Berarti ada Kevin Strong, ada Vince Alvin, ada Nevin. Lagi ramai banget di tim assassin. Kita bakal mematai dari jauh. Gue gak tau kalau mereka di tim assassin atau enggak bahkan. Kita coba cek aja. Kalau mereka sampai kita mematai-matai guys daerah-daerah tim assassin, oke? Okay? 10.000. Love you. Wey! Clipton, thank you buat donationnya. Love you too. Eh. Apa? Coba ini jamet-jamet. Woi. Woi, Jamet Love Gemat palotak kau, Jamet Love Gemat, ye. Nembram. Makanya baik banget yang roleplay. Oke, okay. Guys, ini literally semua lagi roleplay dan termasuk gue lagi roleplay juga. Jadi kalau misalnya kita sampai ditangkap di pulau di tim assassin. Wah, gila sih, men. Kita jangan sampai ketangkap, jangan sampai enggak. Kita bakal escape, guys, oke? Okay? Senjata kita udah kuat. Kita udah punya ini totem fan yang banyak. Kita udah kuat, guys, oke? Okay? Kita udah sangat amat kuat. 25.000. Aku siapa? Aku di mana? Pudidi. Wow, Pudidi. Thank you buat donationnya Pudidi. Top YouTuber se-Indonesia. Bukan sih. Top YouTube. Top apa? YouTuber dengan subscriber terbanyak. 1. T-Series. 2. Pudidi. Tahu gak guys meme itu? Meme Pudidi. Apa bang? Gue mau ngakuin penyusupan. Karena gue pengen cek pro, gue setidaknya pengen bisa update nanti tim jomblo. Karena gini guys, sekarang tuh yang lagi diserang tuh tim jomblo. Jadi mending daripada gua kayak was-was dengan tim gua. Tim gua enggak diapa-apain, tim gua lagi aman-aman aja. Jadi kayak gak ada gunanya juga kok. Mana bekas gua tadi? Gak ada gunanya juga kalau misalnya kayak gua urusin tim gua dulu. Sekarang gua mendingin sekarang bantuin tim jomblo dulu. Karena kan sekarang kan tim gua enggak diserang sama sekali. Gitu loh. Pertahanan kita juga udah ada. Kayak ya udah gitu loh. Bentar, 10.000. Bang jangan gay, aku laki. Wow. Oh, gak jadi bos. Maaf bos. Thank you for donation ya. Yaudah. Apa namanya? Jadi apa yang kita Ayon ngebunuh Meong loh. What the heck? Kevin juga fell from a high place. Hah? What the heck? Ayon! Bro, Ayon! Ayon ngebunuh dua tim assassin loh. Hah, kenapa Ayon? Nggak, kenapa Ayon bunuh dua tim assassin? Guys, apa yang terjadi, guys?
Guys, apa yang terjadi guys? Kenapa Ayon bunuh 2 tim assassin? Guys, Ayon ini sejak jadi ketuanya jomblo jadi barbar banget loh. Kenapa ya? Yon, santai Yon. Perasaan lu dulu gak barbar, sekarang jadi barbar loh. Dulu pada Ayon sendiri yang bilang ke gue loh guys, gue tuh orangnya gak barbar, gue tuh mainnya pakai logika. Sekarang lihat tuh. What the heck? Yo, what is this guys? Baca chat loh. Gema Ayon lagi bunuhin tim assassin. Kita coba ke markas assassin. Wah gila, itu beneran dibunuh semua loh. Baca chat tuh, Jorge ngebunuh Emon. What the heck? Hey. Ini kayak mereka lagi record sih. Jadi kalian kalau mau cek mereka ngebunuh tim assassin, nonton video mereka aja nanti. Besok palingan diupload sama mereka. Tapi kita cek aja guys, kita cek, kita spoilerin lagi kayak kemarin. Ayo guys, kita spoilerin lagi kontennya Babang Gemat. Oh my god. Oh gila lo, dibunuh semua lo. Apa guys? Apa kita pura-pura mengkhianati gitu kan, sebenarnya enggak. Kita prank guys, kita prank. Kita prank Gema, kita tiba-tiba nembakin Gema sama nembakin Matap. Tapi kita gak ngebunuh, kita cuma tembakin terus kita kabur. Ngeprank, supaya dikiranya gue mengkhianati, tapi enggak. Enggak guys, gue gak mengkhianati kok, gue cuma mau bercanda doang. Enggak lah, jangan deh. Nanti malah kalian pada, bang paro bang mengkhianati bang gitu. Padahal pengen ngeprank doang gitu loh. Gila tuh, dibunuh semua loh. Kita bantu nyerang asa. I mean, gue kalau mau bantuin pun juga gak ada gunanya. 10.000, apa reaksi anda ketika pacar anda direbut oleh Pudidi? Wow, benarkah? Apakah cewek gue diambil oleh Pudidi? Mau prank guys, 7 prank. Nih, tadi kan ada donation yang bilang, bang kalau ambang ngeprank, gue donate 10 juta, nih gue prank nih. Tapi kita gak sampai kebunuh guys. Kita cuma nembak sekali dua kali doang, bikin mereka kaget doang. Harusnya sih mereka di tim assassin ya. Harusnya. Oke. Harusnya. Nyanya. Hey guys, yang belum like streamnya, like dulu guys streamnya. Hey guys, kita nyentuh 20.000 like. Alright, let's go guys. Yang nonton 20.000, 20.000 like juga dong. Bentar. Ada donation tadi 10.000. Sebentar. Entah sabar, ada donation 10.000. Kenapa? Oke. Bang, rumah sudah dibenerkan kah atau masih ditambah pakai blok asal? Masih pakai blok asal. Cuy, thank you buat donation ya. What? Si Aikuzo dibunuh loh. Ntar 10.000. Ayon kerasukan apa siapa tuh, enggak tahu. Guys, dibunuh semua, lihat tuh. Sama Gema, Ayon, Jorge. Oh, Nevin, wah itu lagi perang kah? Mereka lagi perang. Sini, gua bantu. Serva dibunuh Nevin. Serva dibunuh Nevin. Mereka di mana, guys? Wah. Mereka yang ngapain guys? Dibaku hantam loh itu. Dimana bos? Please Jorge kasih tahu Jorge. Jorge. Assassin, oke. Jadi mereka di assassin, mereka beneran di assassin. Anjay, lagi perang beneran guys. Wow, kita perang. Baku hantam. Ya guys, kita baku hantam. Guys, santai guys. Mereka tuh apaan guys? Nggak ada gunanya guys mereka. Durability gua, oke sih, yaudah. Coba. Benar-benar di base assassin ya.
Kita nejor, G. Eh. Benerkah? Literally di tim assassin-nya kah? Really? Oh, Om Johnny tuh berarti ternyata musuh ya, guys. Om Johnny dari tadi soalnya kayak setim sama Genah gitu loh. Wah, berarti Om Johnny sudah mengkhianati kita. Enggak sih, gua udah agak tahu-tahu sih. Oke. Ayo guys. Alright, people, let's go. Okay, guys. Let's flipping go. Okay. Guys, ini bakal jadi perperangan yang epic di Bapak Kau SMP, okay? F4PC Jorge. Yoi, guys. Gua melihat keributan. Ayo kita datengin, guys. Alright. Ini perang loh. Mereka perang di tim mereka nyerang loh. Eh, berarti tim jomblo nyerang duluan ya? Berarti tim jomblo nyerang duluan loh, guys. Tim jomblo yang literally langsung nyerang duluan loh. Oh my god. Wow. Mereka what the heck? Mereka perang di sini katanya. Nyapan. ACD. Wow. Ini bekas mayat-mayat kah? Ada hero. Guys. Oh my god. Anjay. Nah. Coba kita datengin, guys. Kita datengin. Halo, people. Hai. Mereka ngapain ke Nether? Jangan ke Nether, bodoh. Oh, dihancurin. Wah. What the heck? Mereka ngapain, cuy? Ayo lagi scouting. Oh, kita perang nih. Jadi siapapun kita lihat, kita bunuh gitu. Okay, kita lakuin, guys. Wah, gila. Wah. Ini tim jomblo semua loh. Yang nyerang tim jomblo semua loh. Gue baru datang loh, guys. What the heck? Bentar, ada donation, guys. 10.000. Bang, cara masuk Bapak SMP gimana, bang? Ini server private, guys. Nggak bisa, guys. What the heck? Wah, diledakin! Wah, gila nih jomblo! Jomblo sadis. Discord. Okay, kita ke Discord. Gem, ada apa nih, Gem? Ayo lagi perang. Lagi perang kah? Enggak, mereka perang. Enggak. Sabar. Ini yang nyerang siapa dulu? Lupa langsung nyerang gitu. Dia duluan. Oh, asas mana? Mereka di mana sekarang? Mereka di spawn semua. Karena pasurnya udah gue hancurin semua. Semua regroup. Kalau mereka di spawn semua, berarti mereka tuh di. Gua inget loh tempat benar-benar spawnnya di mana. Lu mau kesini? Enggak, Elestial, lu mau lihat gak hasil kerusakan mereka? Sini. Sini. Semua ikut. Kita semua ke outpost 3. Fallback. Mereka. Bentar. Gua perlu penjelasan ini. Gua perlu penjelasan. Jadi gini. Gini, Elestial. Gue bisa ceritain dari awal, oke? Okay? Gimana? Awalnya itu kan udah dapat informasi dari lu, ya kan? Sambil jalan. Iya, gue info ke lu kalau misalnya mereka mau nyerang outpost lu. Beneran diserang nggak? Itu setelah gue laporan ke Ion, uh-huh. Ion ngasih saran untuk penjagaan diperketat di outpost 1, outpost 2, 3. Terus? Lu belum tahu outpost 1, outpost 2, outpost 3 ya? Gue baru lihat satu outpost doang nih. Ah, gue baru lihat satu outpost doang yang ini. Ini outpost 2. Nah, ini outpost 2 nih. Di sebelah sana. Heeh. Dan outpost 3 di sana. Outpost 3 itu dulunya udah hancur lebur banget. Gua udah enggak bisa lihat lagi sih. Gua udah sedih banget. Server aku mohon maaf. Enggak. Gua juga mau nanya. Itu yang di base-nya Cum Kevin yang lama kenapa hancur gitu ya?
Ya itu Jander, jadi lu jadiin base-nya cuma Kevin, jadiin outpost gitu. Ya, bukan. Iya. Kita sebelumnya kan udah ditinggalin. Kita coba untuk bikin mereka enggak curiga bahwa itu ada outpost di sana. Nah, di sini mereka sudah dihancurin. Jadi mereka kayaknya udah tahu di sini ada outpost 3 kita. Mereka enggak terima, mereka bakar. Lu lihatlah sendiri. Cukup parah sih. Enggak, ini tadi gua udah lihat. Tadi gua tuh lewat kesini. Tadi tuh gua pengen kayak lihat-lihat outpost lu. Gua saya ada update aja, lu udah punya outpost-outpost. Gua mau lihat. Terus gua lihat ke gua lah kesini. Ini kenapa hancur lebur begini markasnya? Udah dihancurin oleh mereka. Jadi bakar. Kita tadi berjaga di paling kuat itu di outpost 1 sama outpost 2, Elastial. Betul. Setelah tahu satu orang ke outpost 3, ya kenapa? Sini, lu pada. Gua di tengah-tengah outpost 3 sini. Kemarin pas kita ketemu sama itu ya, Pas kemarin aku sama Gemma itu kan ada meeting ya. Nah, di sini gua kan ke outpost 3 tuh ya kan. Nah, di sini ada bacaan ancaman. Di sini ada sign comment lagi nih. Nih yang ini apa dah? Incoming unknown, you got the die really fast. Iya. Bentar. Terus gua juga mau nanya. Tadi gua lihat kalian pada ngebunuh Om Joni. Berarti Om Joni itu Pengkhianat. Berarti Om Joni itu berarti tim assassin dong. Berarti dia ikutan bareng tim assassin dong. Iya. Pokoknya aliansi mereka lah. Aliansi mereka assassin dan kawan-kawan. Dan teman-teman. Oke. Kita mending rapat di outpost 2 yuk. Sini semuanya. Bentar. Kenapa Jorge kasih tahu gua dia yang ngebakar si Scorch punya rumah? Hah? Gua ngelihat. Ngeliat gimana Jorge? Ntar Jorge tiba-tiba ngasih tau gue. Katanya Jorge ngeliat. Ntar lu ngeliat Om Joni ngebakar. Tapi kan kejadiannya dari kemarin-kemarin. Kenapa lu gak kasih tau dari tadi? Apa dia bilang? Kenapa? Enggak, Jorge kenapa gak kasih tau dari kemarin kalau gitu? Jorge. Yaudah sekarang lu bisa infoin ke gue kalau Om Joni ngebakar Tower Bucin. Tapi kenapa? Gua mau kasih tahu tapi kenapa enggak diinfo langsung Jorge kalau Om Joni yang bakar? Katanya Om Joni yang bakar bareng tim assassin. Wah, berarti mereka nyerang bucin juga dong. Iya. Ini udah pasti di sini aliansi. Enggak, masa tuh akhir. Wow, ada bener assassin. Bakar ini. Bakar. Apa ini? Bakar. Oke, sekarang kita ke outpost 2 dulu. Outpost 2 sini Lestel. Outpost 2. Oke. Tolong beberapa orang ada yang jaga outpost 1 ya. Siapapun itu ngerinya mereka nyerang. Si Jorge outpost 1. Oke. Semua di sini, Enggak, mereka semua mungkin bisa balik. Nevin. Mana? Nevin, bunuh, lawan. Bunuh. Kevin lari, kesini. Ikutin jalannya. Nih, Kevin. Enderpearl, gue punya Enderpearl. Bunuh. Gue tewe. Kevin. Ian, bawa Lian, kita jaga sini, Gem. Aja, jaga. Bawa Lian, sabar yang donate ya, bentar ya. Halo. Kevin, gue butuh Kevin. Halo. Mampus. Satu hancur. Sabar. Satu totem hancur. Thank you buat busnya. Kena. Tiba-tiba, depan, Ucio. Mantap, Yon! Let's go, Yon! Hit. Gua hit sekali. Nice, Pepe. Nice, one! Totem satu hancur lagi tuh. Ratakan. Itu udah senjata terkuatnya dia, itu. Tiga hancur. Dia udah nyerah. Ya apa sih knockback gue? Yang pakai knockback annoying banget. Hancur. Bunuh dia lawan. Nice, helmet hancur. Habisin totemnya. Gua habisin totemnya. Di arah mana Lester? Di arah mana? Ya di desert, dia di desert. Di arah desert, arah desert. Hancurin semua totemnya. Hit gua. Nice. Oh my god. Itu kejar. Potong. Pay, nice. Mantep, pay. Pay, gua hit lu. Iya. Kevin bunuh. Mana kena back lagi? Nih, gua dukung pay. Gua dorong otom. Dia ke desert kah?
Oh my god, pas dua. Gua depan. Muter. Sabar. Gua kejar. Aduh, gua harusnya bawa ender pearl kayak gini mah. Maksudnya bawa itu juga Nah, ini tadi rame belasan dah. Oh, pos 2 masih aman sih, gara di pos 2 enggak ada. Ini ke pos 2 depan, dia balik ke kandang, dia mau balik kandang. Enggak, dia ikut aja sini, ikut gua, ikutin. Hati-hati namanya trap. Oke. Iya, makanya gua takutnya kita di trap juga. As. Ada di. Jorge, nice, mantep, let's go. Jorge. Habisin totemnya. Gua dari atas. Oke, satu hancur. Hancur lagi. Dia enggak bakal bisa naik. Satu lagi hancur. Nice. Dua hancur. Hancur lagi. Ada kena. Yang orange serang. Sorry, Yon. Namanya orange serang. Dalam, hancurin. Ini. Sabar. Itu kena. Mana dia? Tadi ke mana itu? Infi. Heru. Oke, itu Heru. Bentar, si Kevin Strong ke mana? Kevin Strong. Perhatikan asapnya. Mana? Invis ke dia? Gua enggak tahu, men. Dia cabut. Hati-hati, jangan ngumpul. Takut kena anchor. Orange serang. Sekali lagi, orange serang, orange putih serang. Jangan. Oke. Kita udah hancurkan guys. Di mana? Itu totemnya si Kevin Strong hilang banyak banget tuh tadi. Iya. Ini skor siapa? Enggak, dia putih. Nah, tam. Skor putih. Skor namanya putih. Putih jangan. Oke, okay, thank you. Bentar ya, yang donate thank you banget ya. Ini soalnya lagi bareng rame-rame juga enggak enak kalau gua baca donation gitu, oke? Okay? Gua bakal baca donation abis kita perang, oke? Okay? Oh my god. Gila sih. Mereka di mana ya? Enggak tahu, mereka enggak tahu lagi di mana. Dia kabur. Tadi si Kevin One thing lagi, gua mute lagi by the way di Discord. Guys, yang belum like stream ini karena ini kita lagi perang, kita bakal menyerbu. Like dulu guys, oke? Okay? Supaya perangnya jadi seru. Alright? Thank you guys. Oke. Okay. Bau. Ini dah. Oke, mulai berkurang. Oh iya, mereka di bawah tanah, Aikuzo nih di bawah no. Di mana? Di bawah tanah mana? Tapi Aikuzo udah itu. Bahkan namanya rame banget. Di mana? Tadi pada dikepe lagi. Oh jadi mereka yang rame-rame di bawah. Arah sana no. Tapi gak asli lagi, yang di bawah sana no. Coba. Guys, mau nyerang lautan, hati-hati, coba kan ya. Oh udah putih. Aikuzo putih. Udah putih dia, udah nyerah. Udah nyerah. Oke, mereka nyerah. Nggak, masih ada, tapi masih ada beberapa. Emon masih kuning. Masih itu Shiro, Nevin, Kevin Strong. Iya, genah. Ricky, genah. Tempat satu aman. Oh, putih udah menyerah kan? Putih udah nyerah. Seru kali ini. Seru banget, parah itu. Dimulai, coy. Si Kevin bener, Strong man. Tadi kita biarin escape. Enggak. Ada yang tahu markasnya si Kevin di mana gak sih? Enggak. Dia kan ada Andrew. Itu di Grounder kan dia. Iya, gua tau tim Grounder itu Nevin, Kevin, Vince, Alvin. Iya, Nah, mereka punya markas juga pasti, tapi di mana gitu loh. Kita bisa. Itu juga. Gua enggak tahu mereka di mana sih. Oh my god. Yon ada potion speed gak Yon? Enggak ada. Tadi bawa satu dong. Gua ada strength sama fire resistance sih kalau kita perlu dong. Nyerangnya. Nyerbu kayak orang gila, tapi buat gua itu hujan lagi. Bukan splash ya? Okay. Bukan splash. Itu speed sih. Speed enak banget buat ngejar. Oh my god. Oh my god. Mati itu. Wih, gila paling seru tadi yang Aikuzo nyerang anjir. Yang tadi sama PP itu. Mainin apa sih? Gimana sih? Udah mana sih? Mana ya? Enggak selesai kah?
Mereka lewat mana ya? Apa belum, mereka enggak, mau nge-backstep nih, menurut gua, mereka tuh pasti kayak ngumpul di satu tempat gitu loh. Gua enggak tahu juga sih ngapain gimana. Iya, makanya itu betul. Oke. Gimana nih? Kapten Ion. Nah, di sini mereka enggak ada lagi, enggak ada orang lagi di sini ya. Mungkin mereka udah menyerah. Pindah. Ambil potion kita dulu. Boleh. Kita restock. Kita udah pada habis ini. Balik fullback. Mau restock sini gue bantuin. Fullback. Ntar gue balik ke Pulau Bucin dulu deh ya. Gue juga cek takutnya. Sekarang kita kayak gini di sini, daerah sini. Ah, iya betul. Jomblo sama bucin lagi dihancurin, Gem. Oke. Bisa. Oh, si Jorge di bucin. Oke. Jorge di bucin, tolong PP sama ini harusnya Kapten Ion, tolong dikoordinasiin si PP dan Matem ke jaga di base Jomblo. Oke. Tolong suruh mereka, Kapten Ion. Saya tidak punya kewenangan di sini. Gua balik ke bucin dulu, restocknya gua ambil Ender Pearl dan lain-lain. Buat jaga-jaga. Oke. Tadi tuh si Kevin kita hancurin berapa totem? Iya, dia punya back banget, gila totem itu. Iya, lebih itu. 7 lebih itu. Lebih. Mati itu. Udah 9-10 biji totem dia itu hancur itu. Gila. Iya. Ah, oh my god. Gimana nih? Ayo kita kumpul atau gimana sih? Jaga dulu. Kita balik dulu. Restock. Oke, gua mute lah guys karena gua baca donation. Nanti kita lanjut lagi enggak apa unmute-nya. Gua mau baca donation. Kita juga lagi mau restock dulu. Gua mau balik ke Pulau Bucin guys ini sekarang. Gua pengen dapetin Ender Pearl dan lain-lain. Setelah itu kita sekali lagi jalan balik. Gua mau baca donation kita hari ini. Ada dari si tadi dari Vince, izin join Sultan Gang. Oke, silakan. Thank you buat donationnya 10.000. Si 10.000 dari Zain. Tolong panggil namaku dong, Zain Ramadan. Halo Zain Ramadan, thank you buat donationnya. Terus dari Christophorus, cek base Jomblo coba aman enggak? Harusnya aman sih. Mereka lagi mau balik ke tim Jomblo juga kok. Oke. Okay? Alright. Kita bakal ini guys, kita bakal unmute lagi. Terus ya. Oke. Udah ada. Terus udah ada. Oke. Oke. Gimana guys? Ada kayu enggak Yon? Kapten Ion. Buat bakar-bakar. Enggak ada, cuman satu tuh. Jorge di Pulau Bucin kan, Jorge? Oke, gua takut sendirian, gua sok sendirian tiba-tiba diserbu banyak orang kan? Bahaya. Iya, tes. Gimana yang di tim Jomblo? Aman kah tim Jomblo ya? Aman. Oke. Kalian pers berang. What? No. Masih nggak terlihat nanti. Hah? Rumah saya dibakar. Oh my god! Bakaran. Itu siapa yang dibakar rumahnya? Balik. Okay. Jomblo kebakaran. Ya, dibakar. Itu rumah Jomblo diserang, woi. Jomblo rumahnya nggak Jomblo diserang. Kebakaran. Jomblo kebakaran. Oh my god. Ini bagusan sih kayaknya atau udah lama sih? Enggak tahu, kayaknya pas kita lagi assassin mereka nyerang ke klan Jomblo. Siapa dia? Tadi kalian Perasaan tadi pas gua lewat Jomblo masih penuh kok tadi. What? Oh, berarti baru ini baru. Pas gila loh. Bucin. Nevin Gaming, enggak pada Nevin Jam. Bunuh. Oh, berarti Nevin. Di mana? Di monumen Jomblo. Oh my god. Gua kesana dah. Siapa itu Matem? Kuda kayet. Oh my god, jangan bilang monumen. Lu pada punya kuda gak sih di sini? Enggak ada. Belum. Oh my god, ini monumen. Sabar. Monumen dibakar, cuy. Sabar. Hit gua gam. Ricky. Di jomblo dari Ricky. Kevin. Ya udah. Dan ini Ricky bantuin gua. Woi, guys. Jomblo di dekat rumah dibakar. Serbe. Udah. Ke klan jomblo. Oke, Pak, ayo cepat. Di jomblo lagi di ini ada Ricky. Guys, ini Ricky. Sorry. Pak game, aman, Pak game. Oh, guys.
Aku di ini punya... di Pulau Azri sekarang. Ini makanan. Ini dua tim diserang langsung ini, dua tim diserang langsung ini. Iya. Nevin dijomblo, Nevin dijomblo. Sabar. Jadi aku enggak punya panah loh guys. Ayo ayo buruan bucin guys. Sabar. Slash RP. Sabar dulu. Oh my god, dibakar habis-habisan. Oh my god. Guys, kalau mereka kabur jangan serangnya, jangan pakai pan, kalau enggak strategi tunnel guys. Mereka pakai strategi tunnel. Oh. Dengar cut itu. Wah, bagus. Udah. Baik, Ascot mati. Ascot cuma panah, enggak punya panah guys. Uti jangan dilihat. Iya. Azri, sorry. Ini bantu gua dong. Di depan pulau Bucin, depan pulau Bucin. Jorge, depan pulau Bucin, Jorge. Oke. Depan pulau Jum. Oke, OTW. What the hell? Jomblo. Depan pulau Bucin, Ricky. Jomblo aman. Aman ya. Depan pulau Bucin ada Ricky. Guys, aku butuh bantuan guys di pulaunya Azri guys. Oh, mereka bom. Tempukul. Sabar. Ada punya lead gak sih? Lu punya lead gak Jorge? Oh my. Gak, aduh. Jangan berenang, Pei. Lambat. Ini lagi sama Matem, Ayo Tem lagi, Tem. Kejar lagi, Tem. Bentar. Gue mau restock. Jorge. Kiri. Di... Oh my god, anak panah. What the heck? Gue punya infinity, guys. Wah, ini udah ada. Ender pearl, please. Ricky bunuh. Di oren. Naik perahu, naik Kevin Strong. Di base hunt apa? Nada, tutup. Aduh, nggak ada lagi. Kevin Strong, apa Ricky? Oh itu pak game ya? Aku ada di sini. Oke. Gue bawa satu kuda lu ya Jorge. Sorry, kuda Jorge, gue pinjam. Woi ini siapa yang mulai? Guys. Di pulau Ricky kita kedua. Pulau Azri. Mereka yang duluan. Aduh nggak bisa lewat air lagi. Oh my god. Gue baru ingat lagi kuda ya. Udah sorry. Gue abain. Tidak. Di mana? Di Pulau Azri. Pulau Azri kabur. Mereka kabur dari Pulau Azri. Dede, aku di depan. Gue dari bawah. Sini, maju aja. Oke, ini kapal. Pakai lumba-lumba nih, ngejar enak nih. Sabar. I got. Mana gua lagi di pulau? Gua di pulau Ricky. Oh, ada Pepe sama Pak GM. Oke. Okay. Oh my god. Okay. Di sebelah sana dia tadi. Napa? Olaf emang hilang. Olaf dibunuh sama itu sama Genah. Kuda lu gua pakai Jorge. Guys, Ricky. Di mana? Sini. Lihat nih. Depan. Oh iya. Di mana Pei? Di arah tembok. Oke, otw. Matem, temenin aku sebentar ke bus bucin, Pei. Di Azri. Ada potion speed kah? My god. Bentar, aku butuh kapal. Aku nggak lihat mereka lagi. Oh ini ada kayu. Tunggu situ pak. Gue tanya. Tolong jemput sul. Oh itu siapa? Di mana? Di belakang pulau Bucin, di pertigaan yang arah itu. Pertigaan. Oh my god. Pak. Ayo. Berang. Jangan jadi satu gem. Iya, dan jadi satu. Maju jagem. Mereka yeah. Mulai. Nanti diceritain. Nanti aku ceritain. Ini Didit ada Didit. Bunuh. Enggak Didit putih. Didit siapa? Enggak Didit putih. Yang nama putih jangan. Dia OC. Bentar. Didit. Maju. OC nggak usah cepu. Iya nggak usah lihat-lihat, nggak usah cepu juga gitu. Nggak usah cepu. Udah. Dia punya back banget, bot. Apa dah? Seneng banget nih orang pakai bot. Oh, nice, hancur.
Coba kita MMS gile. Enggak lah, biarin lah. Dia pakai boot terus. Lu pagi mau ngapain lu? Aku lagi ke ini, ke tempat beacon. Aku ini atirit. Ini ada nempek. Jangan cepu. Di mana? Deep guard. Oh ini Jorge. Ya Kevin Strong udah hilang, Kevin Strong udah hilang. Kabur loh. Enggak ini emang. Kabur ya? Kabur. Maka, makasih. Maaf ya kalau enggak baca chat ya. Ini siapa ini? Yon? Ya. Itu siapa yang kamu bunuh barusan? Ya, zombie. Oh, zombie. Oke. Jomblo apa ya? Jomblo apa ya? Gua enggak tahu. Gua tadi habis nyerang apa? Habis kejar si Kevin Strong, cuman dia akhirnya ngilang. Terakhir aku lihat Kevin tuh di ini, di Jomblo ya. Hati-hati. Iya. Kevin, oke. Okay. Yang tadi dibusin itu Kevin sama Ricky. Oke. Iya, tadi yang dibusin itu Kevin sama si Ricky. Sisanya enggak tahu. Member-member lainnya ini kita enggak tahu. Rencana gimana kita bombardir kapal mereka yang dia assassin. Oke. Ada TNT kan? Bombon Babir. Kalau ada TNT kita bombardir biar mereka enggak bisa. Enggak usah TNT. Gua punya respawn anchor. Indra. Oke. Oh, oke. Nice, let's go. Lu masih ada Ion, Masih TNT. Berarti TNT. Enggak gini, enggak usah apa. Atau TNT gua punya 17 TNT. TNT aja 17 ya. Yaudah. Kita ke tim assassin nih sekarang. Ayo, kita tahan biar mereka benar-benar gak bisa respawn. Assassin, ayo OTW. Ya, gua kasusin. Oh my god, gerbangnya dirusak banget. Gerbangnya bucin dirusak, cuy. Hah, siapa yang rusak? Ini, bukan Pak Game ya? Itu siapa yang nembak-nembak, Bo? Siapa yang nembak, Bo, dari atas? Ini Jorgen. Aku ikut Gem, bentar. Ke assassin kan? Semua ke assassin kan? Semua rusak. Ya, ada kura-kuranya, Gem. Anjir. Bunuh kura-kuranya aja. What the heck? Tembok jomblo hancur dong. Hah, tembok jomblo hancur? Iya. Mana hancur? Ini hancur, ini tantainya ini. Hancur, bawahnya hancur. Dihancurin itu. Dihancurin. Ada Indra. Enggak, di mana? Ini rumah belum jadi loh. Tembok di mana? Pintu utama. Posisi kumpul di regroup di tempat jomblo. Ya udah regroup tempat jomblo aja. Matem minta ditarik, matem di bawah. Oh my god. Jomblo. Ini sampai bolong loh ini. Tarik matem. Bolong mana sih? Gua enggak melihat. Ini rumahnya Serva di apa? Di semua sama mereka. Jomblo kayaknya. Apa Kevin kayaknya? Ini jangan sampai bikinnya robotin hancur ya. Sampai pula bikinnya robotin hancur. Jangan kayak ini. Pakai wall jangan. 10.000. Besok live lagi enggak? Lagi kok harusnya. Thank you buat donation aja. Kenapa mereka semuanya regroup? Matem di bawah. Regroup kita bakal coba membombardir klan assassin. Jorge ini kenapa Jorge? Lu tahu Jorge? Ini hancur ini. Ah yang lain mana? Yang lain mana? OTW. Regroup semua di tempat jomblo. Regroup semua di tempat jomblo. Gue OTW. Ini perang terakhir ini. What the heck? Jorge. Udah pembakaran semua gila ini. Udah hancur semua ini. Ini literally ya. Jomblo hancur semua rumah-rumahnya. Bucin juga udah mulai dihancur-hancurin. Assassin juga hancur semua. Hancur gila. Titik kumpulnya di mana kita nyasar? Oh, ini di sini. Ini Samsu, ini lu bertemu lu. Tuh. Ini di mana? Oh, ini dia. Oke, hancur. Nyari sebentar aja. Kita ada soal. Nah. Ada ya. Oke, guys. Kita lagi mau ngumpul dulu bareng ini, guys. Ayo, guys. Yang belum like streamnya. Oke, guys. Yang belum like streamnya, like dulu streamnya. Alright, guys. Like streamnya, like the stream. Alright guys, kali kita perperangan lagi seru anjay gurinjay banget, oke? Okay? Alright. Kita nyerang nih. Yaudah. Sabar. Halo guys. Kastil mana itu? Langsung berangkat sekarang. Oke, kita langsung berangkat aja sekarang. Sekalian kalau ada apa, ambil aja ya. Oke, okay, alright.
Woo! Let's go. Banyak banget anjir SMP. Sabar. Oke, di sini ada Matrix. Oke. Dia oce. Ayo. Enggak, berarti yang kita bisa bunuh yang lagi roleplay itu si Ricky, Genah, Emon, Emon, Kevin Strong, Nevin, Ciro. Nah, yaudah. Orang-orang itu. Dibakar. Anjir. Hah? Wah, oke. Ini baru dibakar. Iya, kejar. Gimana nih? Sebentar, sini yang si Matrix dong. Matrix yang baru lewat. Lah. Oh, Matrix. Lagi baru lewat Matrix. Kenapa bakar? Yang baru lewat ya? Iya, baru lewat. Jangan bakar-bakar. Jangan bakar dong. Gena DC sih. Jangan di itu. Iya, Gena juga DC. Heeh. Benar kan? What the heck? Ada apa dengan provider ini gitu loh? Oke. Jadi gimana kita? Gimana? Oke. Kita lanjut ke Assassin. Citri enggak ikut aja. Enggak ada potion speed. Cuman gua ada strength sama fire resistance. Indra mana? Gua di energy chest gua ada speed. Aku lewat jalan. Kalian mana? Di mana, Ge? Jurgi di mana? Sini. Gua punya bom kalau perlu ledakin. Enggak ada apa-apa. Mana Jar? Sini di sana sama Jurgi nih. Jurgi mau potion. Jurgi mau splash. Buru-buru semua kumpul. Jurgi mau splash. Ayo. Oke, let's go. Let's go. Indra napa bunuh Aikuzo anjir? Nice Indra. Aikuzo itu anjir. Eh guys. Anjir. Yang donation bentar ya. Let's go. Oke, okay, tinggal di komando Celestial dihancurkan atau tidak? Iya, dihancurkan saja itunya. Bentar. Okay. Ayam lucu, thank you banget buat 50.000 ya. Gua bakal baca bentar ya. Ayam lucu ya, thank you banget buat 50.000. Tadi gua lihat soalnya sebentar, oke? Okay? Sabar ayam lucu, kita mau ledakin markasnya assassin. Oke? Okay? Ledakin. Sabar. Gini. Gua yang ledupin nanti ya. Gua yang pakai bow ya, gua yang ledup. Ini dibakar aja sayang. Kedupannya. Kalau di dalam sana. Yaudah, bakar lah. Benensil. Komando ayo. Oke, siap. Kalian ya siap-siap yang pembakaran siap. Bakar. Guys, aku lihat sebentar. Ya tapi lihat apa? Bagi-bagi. Pagi-pagi lihat apa? Bakar. Ada orang di sana tadi. Di balik. Bawa. Pasti pasti. Nah, warnanya apa? Siapa itu? Gila, kenapa? Oh, Aikuzo doang. Aikuzo ngapain coba? Lewatin Aikuzo kagak jelas. Nice, pembakaran. Oh my god. Besek apa gimana, Kapten? Ayo, kita ledakin. Kita harus balas ini. Balas tim jomblo sama tim bucin yang dihancur. Oke. Kita harus balas. Ini apa lagi? Tutupin. Nah, sini. Gua ledakin ini ya. Oke. Oke. Sabar. Awas. Jangan semuanya, Listil. Jangan semuanya. Santai. Beberapa ada yang di luar. Santai. Cek skilling. Listil, komandonya, Listil. Komandoin. Kenapa? Tinggal komando. Bentar. Komando. Siap, gua yang tembak ya. Siap. Boleh. Oke, sabar. Gue bakal dari atas. Oke. Siap. 1, 2, 3, go. Udah. Goodbye, my friend. Goodbye, my friend.
Goodbye my friend. See you tomorrow never. Ini kalau ada yang mau looting silahkan, kalau ada yang mau looting. Loot. Jangan. Aduh, nih, bawa aku bang. Kita mau komando anjay skeletonnya. Silakan. Kita pasang dulu TNT ya. Silakan. Ayo guys, like lu 30.000 like guys. Let's go 30.000 like. Let's go. Okay. Jadi gini guys, kita menyerang mereka kenapa? Karena tim assassin tadi ngebakar jomblo, ngehancurin tembok kayak bucin, ngebakar outpost-outpostnya jomblo. Si assassin menyerang duluan, makanya kita serang balik. Begitu guys, oke? Okay? Jadi sistemnya itu kita enggak, gua tuh orangnya tuh enggak mau menyerang duluan gitu loh. Diserang dulu. Kayak mereka sampai menyerang baru kita balas dendam gitu kan ya. Wadidaw, ya udah. Eh. Dia mau depan mata Jorge. Taruh depan mata Jorge. Iya. Dia oce, Bang. Ay. Ajar. Wow. Kurang. Wanjay. Wow. Matanya hancur itu. Menebus. Let's go semua balik. Ayo. Oke. Mereka enggak kita semua lagi di assassin, jangan-jangan mereka lagi dibucin jomblo loh. Jadi. Jadi jaga bucin sama sekali. Santai dong Jorge. Kita punya totem juga kan, santuy aja bro. Ya kita pada megang totem sih. Totem aman. Totem. Jadi pelanggan tadi ada yang mati kah? Ada korban? Gak ada. Belum ada. Bahkan totem gue belum hancur satupun. Sama. Oke. Gua udah berdiri dengan teguh coy, walaupun terus sedikit. Gampang. Kita balik. Makanan aku belum makan. Lo harus lihat nanti perangnya di awal-awal Elestial. Parah banget. Makanya yang ngebantu itu gue. Oh my god. Itu cuma kalian jomblo. Sisa 5 apa 4? 5 sampai 6 orang mungkin. Tempat pancingan juga hancur. Tempat pancingan hancur. Pancingan hancurin juga. Bram. Kastil doang yang aman. Apa-apa. Kasih aman, semua aman. Yang lainnya aman enggak? Di luar tembok jomblo ada kerusakan kah? Aman. Luar tembok beberapa yang rusak. Ini kayu-kayu mereka cuma bakar-bakar. Kata Jorge barusan message gua kayaknya mereka semua ke grounder. Lu tahu grounder di mana enggak Jorge? Iya, enggak tuh. Enggak ada yang tahu lo. Enggak ada yang tahu grounder di mana lo. Mungkin mereka enggak. Iya sih. Mungkin tahu cuy. Mata-mata lu? Kan lu bilang lu punya mata-mata, Elestial. Punya mata-mata. Iya. Portal di assassin kira-kira nyambung ke sana enggak? Bener. Oh, bisa jadi. Udah dihancurin. Kan udah dihancurin. Iya, udah dihancurin. Pasang lagi ya. Please. Kenapa, Elestial? Bentar. Gua tahu satu orang yang tahu tim grounder di mana. Sabar. Gua tahu lu siapa. Sabar kan. Guys. Aku tahu. Tunggu aja. Gua cuma berpenak kasok ke gua. Wow. Tapi gua punya mata-mata di Steam sebelah. Iya. Gua baru ingat. Iya, tahu. Mata-mata itu dia sekarang lagi jadi salah satu member tim grounders. Iya. Gua tarikin dia ke Discord ya. Gua tahu tuh siapa. Wah, bener-bener ya. Oke, okay, sabar gua tarik lu ke Discord, oke? Okay? Oke.
Oh my god. Halo? Oh. Halo Scorch? Scorch? Maboy Scorch? Gini guys. Scorch ini. Bentar Scorch ke tim jomblo ke tim jomblo Scorch. Oke Scorch. Gini. Gini Scorch. Ini kita lagi udah mulai puncak-puncaknya perperangan di Bapak kau SMP, oke? Okay? Yes. Gue udah gak perlu lu lagi. Yes. Jadi mata-mata tim Grounder. Oke? Okay? Jadi gini guys, kok kan gak tahu akhir-akhir ini sering ada drama antara gue sama Scorch di mana gue gak pernah appreciate. Di mana gue gak pernah apresiasi Scorch. Kita membikin drama itu, Gem. Jadi si Scorch itu akhirnya Scorch itu akhirnya sering banget main sama si Kevin Strong. Sering gak lihat dia main sama Kevin Strong? Akhirnya si Scorch itu mainnya sama Nevin sama Kevin Strong. Akhirnya dia secara on off. Nah, itu dia tuh orangnya tuh. Scorch. Kita sudah menyerang tim, kita sudah membakar tim Assassin, kita sudah menyerang tim Assassin, tapi kita tapi gini Scorch. Kita percaya Kita percaya Scorch. Kalau misalnya mereka semua lagi ngungsi ke tim Grounders. Di mana tim Grounders? Jadi Scorch, lu tahu tempat tim Grounders di mana? Enggak, tempatnya lo. Tempat enggak, kita perlu lokasi dong. Kita perlu lokasi supaya kita tahu. Iya, lokasi di mana? Ayo. Gua tahu kok. Ya udah, bojone Scorch. Siapin semua. Penyerangan, siapin semua senjata. Ayo Scorch. Ini perang terakhir kita. Zonanya panah enggak ada. Bawa jalannya Scorch. Bawa jalannya. Neru. Ada enggak? Yan pinjem gua dulu, Yan. Tunggu. Gua enggak ada apa-apa. Ambil. Gua enggak ada apa-apa lagi di sana. Ambil totem. Oh, thank you, Soul. Mantap, Soul. Gua bukin biar mencurigakan ya. Apa? Scorch, ini enggak usah masa dicuri-curi lagi Scorch. Ini udah perperangan kita paling terakhir Scorch. Ini kita udah perang. Ini udah puncaknya Scorch. Pakai armor. Gua butuh sekarang di mana lokasinya? Kita perlu lokasi tim Grounders doang. Fail. Kenapa? DC, gena ikutan DC, lu gampang loh. Enggak lah, kok DC enggak. Sul, itu speed bukan Sul. Ya, cuman punya dua aku. Oh my god. Yang potnya itu di rumahnya juga. Gua bawa. Oke, gue mau baca donation dari tadi. Dari I'm lucu bang. Kekenya cintaku ditolak dia. Hah? Kenapa I'm lucu? Thank you buat donationnya. Terus dari Fari malam bang. Malam Fari, thank you buat donation 10.000-nya. Oke, kita mau ada penyerangan guys, oke? Malam makan, yoi gue makan. Ayo. Kamu juga kan tahu base-nya Gena kan? Bukannya? Kalimantan mana? Gua tadi habis ini. Kita udah jalan. Gimana ke arah mana? Gua tungguin. Kalau di Grounder enggak ada, kita bakalan ke base-nya Gena, oke? Oke. Hancurkan semua base-nya. Ini udah perang terakhir. Mana? Gua di belakang kastil. Cepat. Koordinat. Guys, kalian kemana guys? Ini nungguin si Marvel. Nanti dikasih koordinat. Terlalu lama cuy. Kita harus cepet. Iya, ini terlalu lama ini. Aslinya ke Assassin aja sih, arahnya Assassin. Assassin. Ya, Assassin, oke. Assassin dulu. Tadi lu lihat Kevin, hah? Dari arah situ.
Dari arah mana, Gi? Ya, apa? Mungkin bukan. Naik. Ayo, kita ikutin skor dulu. Terasial? Lo ya. Berapa Andra itu? Andra pun Andra. Kan skor ini bisa dipegang omongannya. Bisa harus ya? Oke. Ngagem, ngagem. Nanti kalau misalnya skor sampai bawa kita ke tempat yang aneh-aneh, contoh let's say tapi mereka lagi mau nge-trap, ya kita bisa bunuh mereka ujung-ujungnya jadinya membawa kita ke mereka. Oke. Tapi itu kan bahayain kita semua, Vel. Gak bahayain, santai aja, Pak Game. Mereka tuh enggak ada apa-apa, Pak Game. Wow. Ya. Let's go. Di mana skor? Buru skor. Assassin. Hati-hati. Oke. Tadi kalau oke, gue bakal sambil jalan ikutin mereka, guys. Tapi guys, gue mau bilang, guys, this is like a great war. Yang donate sebentar ya. Gue nggak bakal bisa baca donation, jadi sorry banget yang kalau donate. Gue bakal baca donation nanti abis perang, oke? Okay? Alright, people, gue bakal baca semua donation abis perang, oke? Okay? Alright. Kalian tunggu aja. Just keep watching and enjoy the war, oke? Okay? Ini udah puncak-puncaknya Bapak Ko SMP season 2 nih, guys. Bayangkan, guys, oke? Okay? Sabar. Oh, really harus lewat sana? Oke. Sabar. Ayo. Guys. Ya. Apa? Ada apa? Gini, portalnya dihancurin. What? Oh. Portal dihancurin. Di mereka dihancurin. Hafal koordinatnya enggak? Berarti gua jangan ke portal. Tempatnya, tapi gue enggak hafal koordinat. Gue tahu tempatnya. Pakai matematika. Masuk. Kira-kira aja portalnya. Arahnya di ini. Enggak, itu jauh banget. Kalau mau deket di ini. Belakang bucin. Justru arahnya belakang bucin. Oh yaudah, berarti mau ke belakang pulau bucin dulu. Yaudah, balik lagi. Yaudah, balik lagi. Okay. Balik lagi, oke. Minggir dong. Satu-satu. Hey. Loh. Oh, kita di mana ini? Keluar lagi. Udah keluar lagi. Bawa portal di bawah kayaknya, ya tahu lah. Biasanya kayak keluar gitu. Lagi aja, keluar lagi. Ntar baru dekatan itu. Ketemu gua kok kalau kalian keluar portal lagi kalau tadi udah masuk. Ntar. Nego masuk lagi. Enggak, ya, kita di nether jadi. Ya keluar lagi aja, keluar. Sama lagi. Keluar lagi ya balik ke cave lah. Keluar lagi balik ke cave. Balik ke cave. Iya, keluar sini lu tahu nih ada gua sini. Ke atas aja. Biar memang gitu dia, memang gitu. Mereka buat portal banyak. Ini kamu enggak berusaha kita kan, Scott? Enggak. Santai. Kenapa kan? Kita lewat mana? Di chat apa itu? Koordinat apa itu di chat itu? Keluar dulu. Tadi di jebakan loh. Oh my god. Jangan percaya aja kan. Scott, lu enggak macam-macam. Enggak. Ya enggak, itu Shiro kenapa ada kirim koordinat di chat dah? Enggak. Ini makanya ya koordinat. Itu jebakan. Masa enggak. Tapi gini. Justru kita harus datang ke jebakan mereka supaya kita ketemu mereka. Ngerti enggak? Serius, enggak gitu. Fel, mainnya Fel, ikutin scores aja. Iya, enggak ini yang sini. Yang penting kita keluar dulu. Kalau lu udah pertama spot, kenapa lu harus ganti ke Bukan. Gua masih gini, kalau misalnya kayak nanti enggak ada apa-apa di sini juga, mereka tuh pasti di satu tempat sini, nih. Sini, guys. Gitu loh. Oh, itu skor. Udah lu balik ke belakang, Bra. Bagaimana kok IP? Aduh, ini naik aja, keluar dulu. Iya, Ru, parah banget nih, Ru, sumpah. Iya. Kita naik aja. Naik ke mana nih? Malam. Kita keluar ke atas. Gua enggak ada blok. Oh, keluar ke atas. Lihat kan? Ada bikin stair. Go. Jadi gini, guys. Efisiensi dong. Gua ada efisiensi. Itu mestinya gantian. Di tim mana? Di tim mana? Itu mestinya langsung ke arah itu, langsung ke arah. Iya, banyak. Tapi dihancurin kayaknya portalnya. Si bisa ikut perang, oke. Di mana dia? Atau nih? Wah, kemana? Ayo, bikin jebatan, bikin naik. Keluar dulu ya. Oke, mending jalan. Hei, bodoh. Kita mau jalan biasa aja. Oke, kalau lo tahu jalan biasa. Ya, kalau tahu jalan biasa ya udah. Yang penting nyampe. Guys, bucin kita, guys. Bo. Genang, guys. Wah, genang meledakin, guys. Bucin. Wah. Sabar. Air gua hilang. Wah. Kenapa? Bucin diapain? Hah? Ke bucin semua.
Ini bukan dari lu ya, Scorch. Wah, ledak semua, Vin. Fel. Hah? Rusak semuanya. Oke. Kita nih, harus orang ini sih, markasnya si Genah. Oh my God. Mau serang markas Genah aja gak? Ini aja, jangan satu persatu. Serang semuanya. Ini udah ending. Wah, We are the end game now. Tadi enggak usah sabar-sabar, gua mau cek. Gua mau cek bucin gua lah. Gila aja bucin gua dibiarin, enggak mau gua. Dan lu tahu Vel siapa yang nahan si Gena Vel? Siapa? Michelle anjir. Michelle nahan. Oh my god. Nahan sendirian. Oh my god. Kamu di sana, Sul? Iya, aku di rumah, aku dipanggil Michelle tadi. Suruh paling. Jangan-jangan nih jomblo lagi. Soalnya kastilnya loh. Itu kastilnya loh. Jomblo. Yeah. Oh, gue lagi jalan. Please, kasih tau aku, beaconnya masih aman. Gue lagi jalan. Semuanya rusak. Aman sih, keren jomblo, sisa kastil ya terakhir udah. Beacon masih aman kan, Sul? Masih aman kan, Sul? Aman. Ini sudah parah banget ini. Parah banget. Napa? Ada Michelle tuh. Oke, sabar. Gue jalan. Aman. This is the end game. We're at the end game now. We are at the end game now, boys. Gila nih, keren banget sih. We are the end game. Keren semuanya harus. Jadi TNT-nya bagi TNT. Wah, gila sih. Hapus TNT-nya. Kita gua mau lihat. Bilang aku susah napas langsung. Coba kita lihat. Nanti donation ntar guys. Oke Mimi, aman kan rumah aman? Aman. Aku tadi mau bunuh Gena kan. Nggak kok. Ternyata dia lagi. We are the end game now. Pula bucin hampir hancur. Hampir hancur. Oh masa kok hampir hancur? Menara hancur nggak? Oh my god, sisa kalian jomblo dong. Aku lihat Gena di atas di Scorch. Kalian pada mending ada yang ke jomblo dah, cekin dah. Sabar. Ini gua ke jomblo. Aman, jomblo. Aku habis ke jomblo. Gua udah sampai rumah sih, bucin. Kita kebutin. Ayo ke jomblo dulu yuk, siapa tahu. Naik. Sabar. Di bawah. Ada apa sih? What the heck? Oh my. Yang dibom di mana aja sih? Di rumah lu, Vel. Tadi di rumah lu. Tadi barusan rumah gua kayaknya. Please don't. Oke. Mana makai gue. Jambalik. Oh my god. Botak dong semuanya. Gua ada bot, kenapa gua enggak pakai bot gua dah? Iya. Gua baru ingat gua punya bot. Oh my god. Waduh, botak semuanya. Oke. Bikin aman. Gena ke sana tuh. Nih, kabur dari sini nih. Kita mau jadi kenapa mau ke base grounders sih? Ya enggak, kita mau ke grounders atau ke Gena atau mau ke assassin? Ayo kapten. Assassin sih. Pilih. Di banggam tuh, Gena ke sana tuh. Tuh, bolong tuh. Ntar gue melihat. Gue udah mau sampai. Dia punya Death Strider, masalahnya mau gue kejar tadi. Gak ada Death Strider. Oh my god. Pak GM. Wah ini gue tahu. Hancur semua. Ada lagi hancur nggak? Eh. Pak GM. Kamu di mana gem? Hey guys, sebelum gue masuk ke tipu labu cim melihat kancurannya 30.000 like, let's go guys. 30.000 like, come on guys. Come on, 3K lagi. Hapus. Mana hancur? Ini rumah lu, Vel. Lihat Vel. Lihat atas itu. Bentar. Terus Jorge mana? Katanya Jorge juga diledakin rumahnya. Oh my god. Botak, Vel. Oh my god. Rumah gua mantap. Wow. Ini gimana?
Jadi lu malah sama gua fans. Sabar. Kita diskusi dulu mending. Kita mau gimana nih? Ayon, lu tantang bantara. Gua mau tuh sebagai ketua. Tegas menyerang Ayon. Iya, tegas. Ayo. Oh my god. Gimana dulu nih? Gimana dulu kita mau jadi? Enggak. Gini. Oke. Semua diam dulu. Dengar gua. Kita ada 3 spot yang kita masih enggak tahu mereka di mana. Itu dulu. Oke. Okay? Kita bisa menyerang 3 spot. Antara mereka udah balik kasusnya tapi kayak udah enggak mungkin. Jadi harus antara 2. Kalau enggak bisa grounders atau enggak bisa genah. Celestial. Kenapa? Gua enggak peduli dia di mana. Gua peduli hancurkan apa yang mereka punya sekarang. Iya. Yeah. Ya udah, mau siapa dulu? Nah, gua peduli mereka mau dimana, mau ya. Mau genah dulu. Mau genah dulu. Mau yang mana dulu? Ya udah genah. Jorge bawa ke genah Jorge. Ayo Jorge. Oke. Mau kita ke genah Jorge. Genah dulu. Kumpulin dulu. Ayo yang tahu. Gua tahu. Ini boss swap. Ikutin Ayon. Oke. Bodoh. Peduli dia mereka di mana? Hancurkan apa yang mereka punya. Kapal ada kapal. Betam. Kita perlu banyak kapal nih. Enggak ada lagi. Dulu pada lo yang bawa gua ke sana lo Jorge. Masa lupa? Iya lo. Lupa lo dia. Iya, yang itu. Yang di boss swamp harus turun ke air. Iya itu. Emang itu masih dipakai? Masih. Serius? Ada yang baru tau gua. Mi, napas. Napas. Pada Jalon. Ini siapa? Apa Bapak Azrealon lagi mancing-mancing doang? Eh minta kapal gue butuh kapal kan pakai panah kan dia mancing gitu tapi enggak tapi katanya ada info gem genap punya markas baru. Hah? Gue gak peduli, hancurkan mereka dulu. Bukan, ya masalahnya berarti gitu gem. Markas barunya lu tahu di mana gak? Lu mau hancurin markas barunya di mana sekarang gue nanya? Ayo udah tau markas terawangnya. Gem, yang Ayon and Crystal ini tuh, itu base lamanya genah. Hah? Genah udah punya base baru. Tapi tadi koordinat apa? Gue gak peduli, pokoknya hancurkan yang Ayon udah sempet kesana, Elestial. Oke, kita harus cepat kesana, oke? Langsung, gak usah pikir 2 kali. Let's go. Soal itu bukan udah punya, bukan punya si Genah lagi. Genah udah meninggalkan itu, sudah ditinggalkan. Disitu banyak pilih dia umpetin. Udah dibuang semua, udah gak penting buat dia itu. Dia udah punya markas baru. Iya. Dia udah punya markas baru, Gem. Karena gini, Gem. Karena si Ayon pernah taruh End Crystal di sana, dia pindah base langsung. Dia pindahin semuanya. Dan tahu enggak barunya di mana? Kan Ayon dulu pernah End Crystalin. Enggak tahu, enggak ada yang tahu. Enggak, Jorge enggak tahu. Dia enggak tahu. Kita 1500-400. Nah, tapi masalahnya tadi gua takutnya tadi si Shiro itu mungkin tadi dia pengen kasih koordinat base baru atau apa tapi enggak sengaja enggak ke message gitu. Gua enggak tahu juga. Mungkin. Itu ya, mungkin juga. Sekarang, makanya ya, nih, kalau mau yang paling pasti kalau mau yang paling pasti yang kita udah tahu pasti 100% itu bisa grounder. Karena kita udah tahu dari Scorch di mana letaknya. Pak Game? Ya gua tahu sih. Aku ini bukan sebagai ketua, ya udahlah terserah Ayon. Gini on. Genah kita masih kurang tahu pasti di mana. Yang kita udah tahu pastinya itu base si grounder. Bener gak? Iya, masuk akal sih itu. Masuk akal. Bener gak? Jadi lebih mending kita nyerang yang kita udah pasti dulu, Gem. Ya udah. Supaya kita bisa cepetin proses. Ya udah, Scorch. Grounders, Scorch, grounders go. Oke, kita ikutin perkataan Celestial dulu aja. Oh my god. Kapal kemana ya? Tadi mana? Kapal di sana. Oke. Anjir, ini gue bikin 2 part anjir. Anjir, aku juga 2 part dong. 3 part kali. Ayo guys. Semuanya jalan. Masuk. Ayo guys. Ara.
Jalan. Eh bawakan jalannya. Gua sambil makan nasi geprek, ayam geprek. Apa? Lu pada lapar gak? Hah? Enggak. Enggak. Enggak ya, oke. Jadi nyata aja sebenarnya di sini kita udah ada backupan, enggak usah ngasih. Mantap bang, ledakan bang gitu. Eh, ini gua record enggak banget. Nanti bisa di rollback. Aku kira live stream. Oke. Agak lah. Gua enggak live stream sih. Oke. Ada yang live stream kok, ada yang live stream, ada yang record kok. Guys, cepetan guys. Langsung record roleplay lagi. Oke. Oke, ayo guys. Ini Estial, gua punya satu pertanyaan. Lu yakin skor ini bisa dipercaya? Astaga. Sekarang gua nanya, sekarang ini mau bawa kita kemana, Manga? Blunder sekali. Kalau misalnya kita enggak semuanya yang ngikutin Scorch, lu gak bakal hancur. Nah, gini Gem, jujur Gem. Kita yang ajak Scorch duluan dari awal. Kalo gini kita... loh Gem, gini. Jadi... Dulu, sebentar. Lu yakin di tempat lu enggak ada pengkhianat? What? Pengkhianat apa Gem? What? Di apa dah? Di tim gue ada pengkhianat gitu. Oh ini Jono. Enggak ya, so far. Nah, gue cuma nanya aja. Oke, gini Gem, gue jelasin. Jadi di base grounders itu ada portal yang connect-nya sama portal yang di assassin. Tapi kemungkinan portal yang di clan grounders ini udah dihancurin gitu sama mereka. Mereka tuh udah jaga-jaga, ngerti enggak sih? Makanya jadi kita ke portal yang lain gitu. You understand, okay. Ya? Tapi tadi kalau nggak kita... Gua masih trust assassin. Issue dengan lu, Scorch. Iya. Gua nggak percaya. Kalau tadi nggak ke assassin... Karena gua dapat kabar bahwa ada pengkhianat okay. Di klan Bucin. Maksudnya? Lu nggak perlu tahu siapa. Oke, okay, gua bisa jamin ini bukan bisa dipastikan benar. Bisa dipastikan kalau gua bukan pengkhianat. Lu bukti mana ada pengkhianat gua memang nggak di tim gua. Apa bukti lu Gem? Lu dapat info dari mana Gem? Gua pokoknya ya contohnya sekarang aja. Kalau misalnya tadi gua berpikir, kalau misalnya tadi Scorch enggak ngajak kita ke portal, betul. Pertahanan enggak mungkin kosong, Elestial. Penjelasan gua gitulah pokoknya, intinya penjelasan gua gitu. Gini Gem, tadi kita juga terlalu barbar. Kita langsung invite Scorch. Soalnya tadi kalau dia udah mau trap kita, itu sekarang kalau misalnya tadi kita ngajak Scorch gimana? Ya kita masih bisa defend, mereka. Ya jadi maksudnya mereka dia maksudnya Scorch langsung info gitu maksudnya. Kenapa pakai? Apapun dikoordinasiin dulu gitu loh, jangan langsung barbar. Iya ini terlalu barbar. Iya. Lah terlalu barbar gimana sekarang tadi siapa kayak gua nggak tahu Gem, gua nggak peduli Gem, gua nggak peduli file, gua mau ledakin markas mereka. Siapa yang barbar dari tadi? Gua bilang, Gem. Sebelumnya kalau udah belum hancur, kita nggak kayak gini. Gua nggak tahu. Udah. Gem kita malah kepisah, kita kayak gini malah kita jadi. Hey, Gem, kalem Gem. Kalau tadi semua udah terjadi. Kita bisa defense, betul. Astaga, Pei, lu jangan fitnah gua, Pei. What the fuck? Jangan juga ngomongin gitu, Gem. Semua udah terjadi. Ini kayak gini tuh banyak yang korban. Ini udah banyak. 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 Ngomong gimana lagi? Gedung-gedung pada hancur. Ingat. Astaga. Kalau memang gak ada orang dalam, gak mungkin kita kayak base jomblo dan base bucin hancur dengan mudah. Pasti bisa defense. Ya. Mau nyalahin siapa sekarang kan gak bisa juga. Iya. Matem. Gua yakin ada penyusup di antara kita semua. Nih gem. Kita mau nyalahin siapa gimana? Mau nyalahin Scorch. Kita yang minta Scorch bawa kita. Iya. Tempatnya kamu sih, Vel. Kamu, lah, Vel, yang nyuruh Scorch. Tempatnya kamu. Tadi kan kayak gini. Tadi kan saya cuma bilang, "Oh, gua punya mata-mata. Saya punya mata-mata satu." Dia beneran mata-mata gue. Gini. Gue bisa jamin ini. Kita pasti gak bisa. Tuh nih, sekarang mau dijamin sampai tim grounders nih. Gue bisa jamin kita pasti sampai ke tim grounders. Kalau emang kita gak nyampe, gue nyesatin kalian. Oke, fix kalian terserah mau ngusir gue, terserah. Gue gak butuh ngusir lo, Scorch. Karena udah. Tapi karena katanya lu orang kepercayaan Marvel, tapi ternyata kayak gitu. Gua enggak bilang gua benar-benar 100% percaya Scorch. Gua cuma bilang gua punya mata-mata di tim sebelah. Dan
ya. Dan gue nanya lagi ke lu, lu tau dari mana dia bisa dipercaya, Elestial? Gue bilang, kan gue bilang, gue nggak tahu, gue bisa percaya nggak? Yang penting, gue cuma suruh dia, lu gini-gini, oke? Okay? Kita dapat info dari dia. Nah, sekarang tadi kan kita tinggal, tadi kan kita sempat ngomong, ya udah, kita mau ke tim Grounder sekarang. Kalian semua bilang, oke? Okay. Kan gue gak memaksa, ayo kita harus ke tim Grounders. Sebelum gue jalan gue bilang kan, lo yakin? Gue ya, gue, nah dan gue bilang, gue gak yakin. Jadi mau gak? Dan kalian bilang, yaudah ayo lah. Gue bilang gue gak yakin, Gem. Kalau lo ya, gak yakin, lo gak usah panggil Scott. Lebih baik kita jaga base kita, Elestial. Ya kan sekarang kan enggak, gua kan udah bilang. Makanya gua udah bilang gua enggak. Kalau gitu kenapa kalian enggak bilang ke gua langsung gitu aja? Jatuh di sini ada jurang, di sini ada jurang, Teti jatuh. Lihat kan apa yang terjadi? Kalian bucin hancur. Kan jomblo hancur. Jomblo hancur. Outpost hancur. Hancur semua. Astaga. Tempat tinggal lagi. Ini tadi jaga lagi ya. Bucin. Enggak apa-apa. Enggak. Sebenarnya bukan seharusnya itu. Seharusnya tuh perang kayak gini enggak usah terjadi gitu loh. Sabar but. Terkubaca ya. Bentar yang donasi, ya. Aku tahan dulu ya. Aduh. Ya itu udah benarnya juga Pak GM. Perang memang gak membawa kebahagiaan, hanya kesengsaraan. Ya, betul. Ada yang sedih tuh. Hati-hati Creeper. Kita semua hancur anjir. Hancur semua. Semua hancur, semua dirugikan. Betul. Baik ya, musuh maupun kita. Ya ginilah perang. Hah? Bentar, sabar. Oke, gue mute bentar. What the heck? Katanya ayam lucu donate 1 juta. What the heck? Really? Oh iya! Ayam lucu 1 juta! Oh my god, hi ayam lucu! Oh my flipping god, ayam lucu. Are you serious, ayam lucu? Oh my god! Hey, ayam lucu! Hai! Bentar, donation yang lain nanti gue baca nanti ya. So, tadi tiba-tiba satu chatnya langsung kayak, oh my god, gila Sultan. Hey, ayam lucu, thank you banget buat donation 1 jutanya. Really appreciated. Cuman gue bingung nih, guys. Aneh, kagak jelas kadang si Gemma sama Pak GM DT itu debatnya tuh aneh gitu loh. Nih, menurut kalian gimana tuh? Menurut kalian gimana nih? Gua salah gak tadi? Maksudnya kayak gua kan tadi kan kita mau nyerang Grounders. Ya gua kasih tahu siapa yang gua tahu dari Grounders. Terus akhirnya kayak gua dibilang, "Oh enggak, Elestial, lu yang tadi bikin kita jadi kayak gini. Bayangin kalau tadi lu enggak ajak Scorch." What the heck itu Gemma sama Pak GM? Hello, Gemma Pak GM. Hello. Oke, okay, gua mengeluarkan kemarahan gua buat ini 2 orang ya. Ya udah enggak apa-apa. Kita unmute lagi. Thank you by the way buat donation-nya. Ayo muncul. Apa yang mau diledakin? Apa yang mau diledakin? Ya udah. Ada tanda-tanda ada orang. Benar kah kita di tim Grounder? Benar kah? Oh, kita yakin di tim Grounder. Sekarang siapa markas siapa lagi? Sekarang markas siapa lagi? Enggak yakin enggak. Nih gua mau ngasih lihat lu bukti ya. Di sini ada portal. Ini dia, kita mestinya keluar di sini. Udah dihancurin. Sini, Di mana? Di mana ada orang? Di mana? Di rumah Fraser Fitz Alvin, tapi oh rumah sementara Scorch, rumah kungsi korban. Ah sementara? Iya kan dia mata gua. Apakah ada sesuatu di sini? Ada lagi. Oh benar. Ini Vince. Woi, siapa itu? Siapa nama Scorch? Invisible. Mana? Invisible. Itu si Vince Alvin? Yang nembak siapa? Hayo. Ada yang nembak gua, ada orang kan? Enggak. Invisible. Enggak. Iya, enggak ada. Itu particle speed. Oke, gini. Kalian enggak tahu kan? Kalian pikir pasti Grounders pasti tinggal di bawah tanah kan? Iya. Kalian harus lihat ini. Mana? Ikutin gua. Mana Scorch? Mana Scorch? Semoga ya, jasa gua ini bakal dihargain gitu ya. Karena apa? Begitu besar. Hah? Semoga. Karena gue sering gitu, sering banget. Tadi lu udah nge-trap kita, terus lu bilang semoga. Wah, lu masih ngomong gue nge-trap lu. Udah mana Scorch, mana Scorch? Ketujuan Scorch. Gue emosi, Pe. Klan Bucin hancur karena lu. Emang lu pikir gue tahu mereka nyerang tim Bucin? Hah?
Ada Riana, Riana trik aja. Aduh, gimana ya udah terjadi sih? Gimana ya? Kalian enggak tahu ini kan? Agak Mario. Oh my god. Mana? What the heck, ini mereka ngapain? Okay. Oh my god, Gem. Oh my god. Gila. Grounders. Ngomong lagi gue pengkhianat, Pei. Hah? Pukul. Oke, oke. Tapi enggak bisa membuktikan apa-apa. Ini enggak bisa membuktikan apa-apa. Ini membuktikan semuanya ini base mereka. Tidak ada kehidupan di sini. Tidak ada kehidupan. Gua enggak janji di sini akan ada kehidupan loh. Kalian cuma minta anterin ke base-nya. Iya sih. Gua enggak bilang di sini ada orang. Guys, semua kumpul di sini. Oke. Di mana? Gua minta semua kumpul di sini. Ayo duduk. Aku roaming ya. Semua kumpul di sini. Benar. Semua kumpul di sini. Agem. Ya, Gem. Agem. Ini udah waktunya. Yang lu ceritain kemarin semua harus tahu. Gini. Semua duduk. Nah, Jorge mana? Jorge lagi datang ke sini. Di sini ya. Gini. Aku mau address point dulu ya, yang jadi masalah utama di sini. Oke. Okay. Tolong dong ender chest dong. Ender chest dong. Nih. Ender chest. Taruh tengah, taruh. Oke. Okay. Ini ada apaan coba? Apa sih, guys? Gini. Aku mau ngasih tahu kalian semua dulu. Yang kayak gini tuh enggak bakal terjadi. Ya, guys ya, enggak bakal terjadi. Kalau kamu tuh enggak mulai ini semua, Vel. What? Nah. Ngapa ge? Hei, gua lagi makan bunta. Wow. Iya, gimana ya? Gimana ceritanya itu? Maksudnya apa, Pak GM? Kalian ngerasain kan gimana yang gua bilang kalian kan? Kamu ngerasain kan? Wow, hold on. Kenapa jadi gua? Apa yang gua lakukan? Pulau Bucin hancur gara-gara siapa sekarang? Pulau Bucin hancur? Aku tahu itu gara-gara genah. Iya. Tapi yang ngebikin genah jadi ngehancurin Pulau Bujin siapa? Siapa? Ya kamu, Vel. Karena kamu nolak dia pertama kali, Vel. Kamu sangat egois banget ya, Vel ya. Kamu egois Pak banget. Pak Gem. Kamu. Kamu bener-bener Pak Gem. Yang... Aku nggak menolak dia. Oke? Pak Gem, dengar baik-baik ceritanya. Aku membuat Pulau Bujin itu awalnya buat kesejahteraan doang. Gak ada ribut-ribut sama siapapun. Okay. Bahkan orang lain bisa datang, bisa melihat betapa indah nanti Pulau Bucin. Tiba-tiba genah yang datang bilang ke gua, apa dia pengen menyerang, apa dia pengen kayak musuhan sama Pulau Bucin. Gua nggak tahu dari awal apa intentional dia. Gua nggak pernah bilang dia mau tinggal di Pulau Bucin terus gua tolak, nggak pernah. Hold up. Enggak. Ini gini loh, Vel. Aku enggak tahu lagi sih. Ini semua enggak bakal terjadi ya, Vel ya. Ini semua enggak bakal terjadi kalau misalnya kamu enggak ada konflik sama genah sama sekali gitu loh. Kamu kayak gini tuh ngebahayain semua server, Vel. You know. Sekarang siapa aja yang hancur, Vel? Tempatnya Ion hancur. Ya kan, Ion? Tempatmu sekarang hancur, hey, Gem, ya kan? Hey. Gue cuma ngapain? Hey. Gini. Gue nyantai dari awal sampai sekarang. Genai yang nyerang ke gue. Bahkan Genai yang tiba-tiba datang ke gue bilang dia pengen perang sama gue. Gue nggak pernah bilang apa-apa ke Genai. Gue nggak pernah kayak secara menyerang secara langsung gitu kepada Genai. Gue nggak pernah apa-apain. Genai yang ledakin. Genai yang ngitin Pulau Bucin. Pak GM. Selalu di mana-mana genah yang nyerang duluan. Sekarang kalau misalnya bilang, ya sekarang genah serang duluan. Jadi motivasi dia untuk nyerang kita siapa? Dan ini gini. Sekarang genah kan? Genah tuh pengen nyerang gua, oke? Genah yang nyerang duluan, genah pengen nyerang gua. Berarti sekarang Pak GM nyalain aku karena aku berada di server ini, jadi Gena mau nyerang aku, makanya semuanya jadi kena. Satu lagi, Elstial. Apa? Lu gak tahu kan, ada penyusup di klan lu? Betul. Apa lu sih? Lu gak pernah tahu kan?
Ya ya udah, terus buktinya mana kalau kayak lu mau ngomong ya, gitu? Kamu enggak pernah peduli. Kalau kamu peduli sama klanmu, kalau kamu peduli sama klanmu, kamu tuh harusnya tuh paham apa yang ada di dalam klanmu. Hey, enggak peduli. Hey, ya. peduli masa peduli deh. Oke? Okay? Hey. Gua bantuin bikin hey, semua. Oke? Okay? Kedua, Pak GM. Turunin scorch. Pak GM, Samsul dia butuh netherite, gua bantuin. Sul, ngomong Sul, bener enggak Sul? Bener, Pak. Tuh, Samsul butuh netherite, gua bantuin. Siapapun apa? Jorge pertama kali masuk server siapa? Gua bantuin semua member gua. Michelle tadi ada perlu bantu ini, gua bantuin. Jorge. Satu pertanyaan. Jorge. Lu ada syarat gak untuk masuk ke klan lu? Ada beberapa syarat, cuman ada pengecualian untuk beberapa orang. Seperti contohnya yang kemarin Scorch, Jorge, semacam kayak bodyguard gitulah. Jadi kayak bisa dibilang bukan kayak actually member mereka, kayak bodyguard gitu. Vel, duduk. Kenapa? Aku masuk ke bucin, Vel. Itu aku harus kamu verifikasi dulu loh. Kamu aku verifikasi, LC, aku verifikasi mereka. Aku verifikasi mereka. Aku datang, dia ngomong, kita ngobrol-ngobrol. Aku verifikasi untuk mereka jadi gini. Yang macam-macam. Gimana? Kalau emang Jorge terpercaya, sekarang Jorge mana? Ya? Where is Jorge? Apakah ada Jorge di sini? Oh iya. Jorge masih Jorge. Sini Jorge. Jorge, lu mana Jorge? Mana Jorge jaga? Masuk ke cave. Masuk ke cave. Jorge di mana Jorge? Oh my god. Jangan ngomong di all dong. Gimana sih? Udah. Semua masuk. Kita tungguin Jorge dulu. 10. Ah, pe. Diam aja. PDC cepat reloading. Gimana nih? Mau berantakan. Halo. Iya, hancur semua. Ini Valun sih. Kenapa? Apa lagi? Mana Jorge? Makan dulu aja. Eh udah, hei. Mana? Lagi katanya. Lu ke Jogja di sini ya dan sampai siap. Ah. Oke, main gua pindah. Astaga. Produk S11 Chelsea. Sampai nah, tiba-tiba bambu, berubah. Ini contohnya bambu nih makan nih. Bambu bah ya. Aduh. Ah. Makan dulu guys, makan. Oke, okay, thank you. Elu. Parah cek. Yang ngasih tapi ulangin lagi gitu kan. Bentar ya. Begitu lama kah Jorge datang? Oke, gua meet bentar di Discord guys. What the heck? Kenapa tiba-tiba gua yang diserang ini? Menurut kalian siapa yang benar? Emang gua ngapain coba? Gua mengingat semuanya. Bentar. Sorry. Oke, Pak Game. Kenapa Pak Game? Sorry Pak Game. Kenapa Pak Game? Ulang. Oke. Sekarang, tadi kamu bilang apa, Vel? Yang kamu bilang kamu izinin masuk tanpa diverifikasi dulu. Oh, saya verifikasi yang semua. Ada pengecualian. Mm-mm, ada pengecualian. Siapa aja? Scorch. Ion sempat kan dulu dia saya tinggal di bucin bentaran ya, sebenarnya bukan di bucin sih, cuman ya maksudnya kayak gua verifikasi buat tinggal pernah. Gua Michelle. Lu sama Michelle kan udah enggak, bukan pengecualian dong. Kalau emang udah member tetap, oke. Okay. Terus si Jorge udah. Itu Jorge tuh. Semua tercatat di buku aku loh. Mau ada ender chest gak? Ada ender chest gak? Bukan ender chest. Semua tercatat di buku ini loh. Cuman Jorge sama gue sih yang... Nih. Oh, ada juga Neil Hege. Itu adiknya si Saryu. Nih. Verifikasi kontak tinggal di Pulau Bucin. Blablabla. Ada pengecualian. Penduduk pertama, Pak Game dan Bu Game, sudah terverifikasi. Penduduk kedua, Samsul dan Michelle, sudah terverifikasi. Penduduk ketiga, Scorch, penduduk khusus, sudah terverifikasi. Penduduk keempat, Saryu dan FVCH, sudah terverifikasi. Penduduk kelima, Jorge, penduduk khusus, sudah terverifikasi. Penduduk keenam, Neil Hege, penduduk khusus, sudah terverifikasi. Oke, sekarang yang jadi pertanyaanku, kamu ngeverifikasi orang-orang yang dengan pengecualian khusus ini dengan detail nggak, Vel? Dengan detail apa maksudnya? Kamu cek background mereka nggak, Vel? Oh tentu, mereka dari mana, kenapa mereka intentionally mau masuk. Okay. Ini yang kamu bilang kamu udah ngeverifikasi dengan
dengan detail. Wow. Baca tuh isinya tuh apa ini? Apa ini? Jorge jangan menjauh, Jorge. Eh, kamu. Jorge masuk, Jorge masuk. Jorge sini, Jorge. Jorge. Tiga buku doang kah? Empat. Oh ya, ada empat buku. Bacain dengan lantang dan keras, Celestial. Dari part 1 ke part 2 ke part 3. Oke, dibacain. Gua sebelumnya udah tahu masalah ini. Tapi Pak Gem bilang untuk tidak diinformasikan. Jadi di sini gua doang yang tahu bahwa ada penyusup di klan Celestial. What? Bacakan dengan lantang, Celestial. Hari ini aku diterima oleh LSLHD di Pulau Bucin. Aku yang menjalankan misi yang diberikan oleh Ion. Aku akan menyimpan pesan selanjutnya di puncak tertinggi di tempat ini. Ion. Ion. Hah? Ya, Ion. Ion. Ya. Kenapa Ion? What? Bentar. Bacain lagi. Aku sudah tahu koordinat base rahasia milik LSLHD. Bodoh sekali dia percaya denganku hingga titik ini. Hah? Hah? Oke. Ya, yang tahu siapa aja, Kak? Bentar. Base rahasia ini akan aku berikan infonya untuk Ion dan akan kita laksanakan rencana break selanjutnya. Mampus kau, Elestial. Hah? Ion? Jangan malu, Jol. Elestial langsung percaya sama aku tanpa cek backgroundku. Sama sekali bodohnya dia. Aku akan terus bersama dia untuk buat dia semakin percaya denganku. Aku tinggalkan catatan selanjutnya di pertemuan 3 arus di pulau ini. Jangan kemana. Yang nulis siapa? Itu dia. Sekarang yang nulis ini siapa? Ini dia ya. Itu pertanyaannya. Fel. Kamu mau tahu aku nemuin di mana aja, Fel? Di mana aja? Satu, yang pertama ya. Aku nemuin di base-nya Jorge. Bentar. Hold on. Yon. Are you fucking me? Hello. What? Bisa jelasin enggak ini apa maksudnya, Yon? Jangan kemana-mana, Jorge. Yon. Aku enggak inget itu ada member lain selain Indra loh. Aku enggak inget. Ini apa maksudnya nih? Hari ini aku diterima oleh LSL. Aku akan menjalankan misi yang diberikan oleh Ion. What? Di sini gua juga punya kesalahan. Itu gua enggak tahu. Seriusan, itu bukan aku. Fel? Itu Fel, sekarang gue tanya siapa yang lu gak verifikasi? Gue verifikasi semua orang. Sebelumnya lu bilang asal masuk yang bodyguard tuh siapa aja, sebutin. Ya kalau yang bodyguard mah cuma si Scott sama si Jorge. Jorge. Tapi enggak. Gue sama Jorge. Gini, gue tapi tetap verifikasi. Fel. Give me a sign. Dia lagi baca sesuatu. Dia kayaknya. Fel. Gini. Udah. Semua diam. Oke. Kenapa, Fel? Gua jujur kecewa dengan orang ini. Gua udah tahu siapa. Huh? Mau ngaku dulu atau gue langsung kasih buktinya? Iya, ada yang mau langsung ngaku? Kalau nggak ada yang mau langsung ngaku, apanya? Gue keluarin deh, oke? Kita pakai sistem P. Gini. Clue-nya di sini pertama, oke? Oke. Masalah member yang verifikasinya bodyguard itu yang kita paling suspekin berdua. Ya. Oke. Jorge sama Jorge sama Scorch. Ya. Yeah. Hah? Oke. Okay. Enggak, Scorch dulu santai Scorch. Buku kedua. Aku sudah tahu koordinat base rahasia milik LSLHD. Jujur gue punya base rahasia yang hanya diketahui oleh yang hanya diketahui oleh 3 orang. Gua enggak tahu. Jujur. Gua Samsul gua. Jorge. Gua. Okay. Berarti di antara Samsul dan Jorge, Scorch berarti bukan termasuk. Oh, ya bukan. Nah, terus kita tadi kan pakai sistem verifikasi itu antara Scorch sama Jorge. Sistem eliminasi. Berarti lihat di belakang. Jorge.
gua minta lu ngomong. Jorge. Apakah lu penyusupnya? Oh my god. Totem gua pecah. Apakah lu musuhnya? Apakah lu penyusupnya? Apakah lu pengkhianatnya? Ya. Apa dia? Jangan dulu, tahan tembakan. Kayak yang ini. Iya. Kayak yang ini kah? Tahan tembakan. Hei. Oh. Pantus. Ayo, enggak, Jorge. Diam. Terus? Jatuh. Yang urusin itu kamu siapa, Jorge? Siapa yang ngutus kamu? Pantus ya, Jorge ya. Oh gitu, Jorge. Ah, genah. Oh my god. Tembak. Hey. Kita udah tahu dia. Kejar dia. Bentar. Berarti dia tulis di bentar. Berarti semua balik. Enggak. Berarti dia tulis di diary Ion itu berarti kayak buat sekedar kode. Lihat Elestial. Lihat, semua ngumpul di sini, Celestial, oi. Gua bisa pastikan di tim jomblo tidak ada namanya pengkhianat. Yang pertama, ya. Syarat masuk jomblo semua harus dites. Mau itu si Heru yang dulu pernah menjadi pengkhianat. Yoge. Udah, biarin. Dia itu memancing kita, biarin. Itu dia timnya kena. Oke. Biarkan. Oke, Celestial, dengerin gua. Kenapa gue bisa pastikan jomblo tidak ada pengkhianat? Pertama, semua harus dites. Semua harus menyelesaikan tes dari gue. Gak ada namanya pengecualian. Mau itu Matem, mau itu Pepe, mau itu orang baru seperti Serva, mau itu seperti Heru, semua gue tes. Gue yakin member-member gue gak ada pengkhianat. Di sini lo kaget kan? Orang yang paling lo pilih. Ben. Orang yang paling lo pilih ternyata mengkhianati lo. Oh my. Silakan Pak GM, lo lanjutkan gua di sini. Gua ngerti lagi gimana. Fel. Oi. Fel, lu aja enggak percaya sama gua, Fel. Gua enggak, bukannya gua enggak percaya sama lu, Scorch. Gua tadi mau memberi bukti secara valid, Scorch. Heru, Michelle tolong masuk. Heru, Michelle tolong dia biarkan saja. Masuk. Even rumah rahasia lo aja lo enggak cerita ke gua, Fel. Itu ya, bukan ya. Itu bukan masalah itu emang rumah yang gue pengen simpen supaya kalau ada problem itu pun mereka pun tahu kebanyakan karena di mereka akhirnya cari tahu. Oh enggak lu dong, gua mempercayai dong. Semua gua kasih tahu dong. Kenapa lu harus bikin tempat rahasia, Vel? Gua tahu tempat rahasia yang benar-benar secret, yang benar-benar kalau misalnya enggak, gua bikin sekarang untuk sendiri. Nanti kalau misalnya kayak ada sesuatu yang terjadi ya, pasti gua kasih tahu mereka semua buat kaburnya lewat sana bisa kalau misalnya terjadi sesuatu. Tapi lu enggak pernah cerita kan ke tempat-tempat member-member bucin lain? Gua enggak pernah. Ke Samsul doang. Gua enggak cerita ke Samsul doang. Itu akhirnya mereka cari tahu sendiri, ketemu. Harus susah nyari tanpa lu harus ketahu. Ya enggak, ya tiba-tiba mereka ketemu ya udah gitu loh. Oke, ini di luar kewenangan gua. Silakan Pak GM lu karena lu sebagai member bucin. Semua duduk. Kalau kamu ngerasain itu semua, Fel, dan kamu nyuruh kami sendiri untuk nyari. Geser ya. Kalau kami semua. Oh, saya tidak menyuruh buat nyari karena itu base juga tidak terlalu gimana. Gue juga enggak jarang ke sana. Terus juga itu base emang dipakai kalau misalnya kayak emang kita lagi mau cari tempat yang lebih jauh aja atau kita emang mau kabur selesai. Bukannya kayak buat something yang penting gue menyimpan banyak rahasia di sana, enggak. Oh my god.
Itu cuman gue bikin tempat doang yang gak ada efeknya, gak ada file. Bukannya gue di sana taruh banyak totem buat gue simpen ke diri gue, gue ini taruh buat gue. Oke, tim jomblo jangan bersuara, ini konflik internal mereka. Oke. Tapi gue kecewa, Vel. Aku udah kehilangan kata-kata sih, Vel. Serius. Oh my God. Apalagi sejak di kasus yang di Mandarin juga, Vel. Kamu terus aku untuk kesana kan, Vel? Iya. Cuma kenapa kamu datang ke sana? Apakah terus Anda tahu saya juga diajak oleh Mandarin? Diajak apa? Diajak ketemuan tiba-tiba. Elestial pengen datang, pengen lihat. Saya diberi lokasinya. Saya datang bersama Samsul karena saya diperbolehkan membawa Samsul juga. Kita ngobrol-ngobrol sana, bahkan mereka menjelaskan, "Oh, kita sudah ada ini juga bareng Pak GM," gitu-gitu. Tapi kenapa kok mereka nyampainya beda, Vel? Mereka datang, mereka bilang kalau kamu mau nyogok mereka, Vel. Nyogok? Gak ada nyogok. You know what happened, Pak GM? Pak GM. Di saat aku datang, aku berusaha untuk ngebuat deal sama mereka. I know. Mati berkali-kali. Kamu datang, saya nak gitu aja. Untuk bikin deal sama mereka. Pak GM, aku bukan mau buat deal sama mereka. Hey, apa yang terjadi? Aku datang ke sana, mereka ngajak touring. Aku touring, aku lihat betapa indahnya Pulau Mandarin. Terus aku nanya, "Oh ya, Pak GM, kemarin sempat datang ke sini ya, udah minta itu." "Oh iya, sudah Pak GM, kita udah kasih task ini itu." "Oh, gitu kah?" "Iya." "Oh ya udah, kalau gitu semoga aja nanti ke depannya kita bisa kerjasama lebih banyak lagi ya, tim Mandarin." "Oke, baliknya kemana tim Mandarin?" "Saya harus melewat sana." "Ya sudah, saya lewat balik ke Nether Portal dan..." Gak tau lagi sih aku. Kamu yang ngutus aku loh, Vel. Terus, aku tahu, iya aku ngutus. Dan aku datang cuma pengen visit doang. Aku bahkan tanya, kamu gak kasih tau aku apa lagi. Apapun kamu gak kasih tau aku. Karena kan kamu aku diajak. Kamu mati-matian di sana, Vel. Ya sudah mati. Ya kan itu kan ya udah. Aku bahkan udah berterima kasih ke Pak Gem. Udah urusin tim Mandarin dan lain-lain. Gak tau lagi sih, Vel. Itu gak ngehargain sih. What do you mean? Gua udah. Oh, udah bilang TNT. Apa itu? Gua nih, pertama gua udah bilang thank you ke Pak Gem. Oke, udah urusin, oke? Gua datang ke tim Mandarin karena diajak. Gua cuma sekedar diajak doang loh. Gua touring, gua lihat-lihat. Vel? Apa? Aku ngerasa kamu udah enggak udah. Aku bahkan untuk ngomong ini pun aku juga enggak tahu lagi sih aku. Ngomongin aja pakai. Aku nggak layak untuk jadi pemimpin lagi, Vel. Wow. Hold on. Ntar gimana, Pak Gem? Ulang lagi, Pak Gem? Dengan adanya konflik ini semua ya, Vel ya. Iya. Ini harusnya nggak terjadi loh, Vel. Beneran. Ini harusnya nggak bakal terjadi loh, Vel. Kalau kamu bisa jadi pemimpin yang baik, semua ini ya, Vel ya. Semua ini. Semua kehancuran ini ya, semua perang ini, kalau kamu jadi pemimpin yang baik, apa? Ini gak bakal terjadi, Vel. Apa? Yang ada mereka menyerang secara tiba-tiba, hanya tiba-tiba di pulau. Gua gak pernah namanya mulai war, ayo kita perang mereka supaya mereka bisa balas dendam ke kita, mereka yang nyerang kita. Gua gak pernah bawa tim gua, ayo kita hajar mereka, kita ledakin, gak pernah. Ini aja pertama kali ya, gue baru bener-bener akhirnya ngenyerang markas musuh, ngajak member-member bucin gue. Ini hari ini baru pertama kalinya. Kita tadi. Satu kata, Vel. Kenapa nggak berdamai saja? Berdamai? Oh, mau berdamai? Saya sudah pernah nyantai-nyantai aja sama Genah. Saya sudah pernah diam-diam saja sama Genah. Genah yang tiba-tiba datang ke saya bilang, "Ayo kita perang." Gue declare perang. Kalian denger? Diam-diam aja. Enggak. Diam-diam aja. Ya enggak, gua ada. Enggak. Bukan. Gini loh, saat kita lagi inget enggak sebelum perang terjadi, kita semua damai. Gua bisa dapat Netherite, gua bisa bantuin Pulau Bucin, kita damai sejahtera. Oke. Gua sama Genang enggak ada masalah. Oke, sorry sebelumnya gini. Ini karena permasalahan. Diam-diam Samsul diam. Diam Scorch, diam Samsul. Jadi ini gini. Ini bukan konflik klan gua, tapi di sini gua cuma mau ngasih saran kalau udah ada konflik internal gini, mending ambil suara. Enggak, sebentar. Sebentar. Kalian.
gini loh Pak GR, sebelum bahkan sebelum si Genah declare war ini, gue sama Genah lagi gak ada masalah. Gue gak pernah bawa tim gue ke masalah. Gue gak pernah ngajak tim gue, ayo kita serang Genah, ayo kita ini. Gini loh, gue gak bakal berhenti. Sekarang bentar, gue tanya. Gem, aku mau nambahin ini dari suaranya Genah. Aku pernah face to face sama Genah. Dia tuh sebenarnya kita sama kita tuh gak ada masalah. Sama tim jomblo gak ada masalah. Dia tuh masalah sama Marvel doang. What? Ya enggak, emang iya. Gini, dia tuh masalah sama kalian akhirnya gara-gara kita beraliansi. Dia masalah ke gua. Kenapa? Karena dia yang tiba-tiba nyerang gua. Nih, di saat ada orang benci gua bisa apain ke dia? Gua ajak damai? Gak bisa. Dia masih kesel sama gua. Dia kesel kalah sama gua kenapa? I don't know, gua enggak tahu. Gua jadi lu ajak teman-teman yang lain untuk musuhan sama Genah. Apa? Ngajak temenan sama siapa? Ngajak teman-teman yang lain untuk musuhin Genah. Kalau bucin kan emang mereka semua setuju. Mereka semua kayak ayo kita ayo gitu Genah. Jomblo juga sempat di awal ada konflik dengan Genah yang masalah tempat perumahan-perumahan itu. Akhirnya gua dengan rela ayo gua bantu deh Gem sini. Kita aliansi. Ya emang, tapi di sini kepemimpinan bukan gua dan Ayon ya. Iya enggak, kita ngomongin dulu masalah dulu. Jangan dulu itu. Oke. Kalau menurut gua ini sekarang lu obrolin. Yaudah gini dah daripada ribet-ribet. Pak Game tadi bilang apa? Elestial udah enggak apa? Enggak layak buat jadi ketua. Oke, fine. Ya udah kita mau pakai sistem voting. Ayo mau voting. Oke, gini, mau voting gini deh. Ketuanya antara gini deh, karena kan Pak Game kan merasa Pak GM itu bisa menjadi pemimpin gitu kan ya Pak GM ya. Ya udah kita voting deh Pak Game gimana? Ayo voting. Oke. 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 Ini mau tim jomblo juga boleh atau enggak? Gimana atau internal aja? Atau nah, ini orang kenapa di sini? Internal. Ini kenapa punya anak di sini? Oke, voting. Okay. Voting silakan. Gimana nih? Internal atau jomblo? Ya gini. Gua kasih jomblo karena jomblo juga udah aliansi dari awal sampai akhir. Tapi gua pengen jomblo benar-benar lihatnya secara objektif atau subjektif sih namanya, pokoknya secara ya itulah intinya secara adil. Cara apa yang kita tahu ya? Bukan permasalahan tim jomblo. Bukan. Gini. Sekarang di sini enggak mau. Gua di sini enggak mau ikut-ikutan, gua enggak mau bersuara. Yaudah, gini. Berarti ini votingnya antara 3 orang doang nih kita. Michelle? Iya, Samsung Michelle Scorch dong. Antara 3 orang doang tuh. Iya. Sama Pagi ya, Pak. Pagi mana bisa voting? Pagi mana bisa voting? Oke. Silakan. Mungkin lu butuh suara gua soalnya kan gua pernah tinggal di bucin. Kalau berempat. Iya, makanya enggak komis. Yaudah. Iya, Ayon sempat jadi anggota lu ya. Ya, lah. Yaudah, fine. Kita yang bucin sini semua. Oke. Elestial di sini diri. Nih kita ini kita mau pemilu nih. Kita mau pemilu, mau coblos. Duduk di sini Elestial. Diri di sini Elestial. Fine. Nih, sabar. Enggak sabar. Ambil kayu. Ini gua ada kayu. Sini kasih gua kayu. Okay. Nih, siapa yang mau ngevote? Samsul, ngevote. Gua. Ayon, ngevote. Aku dulu. Nggak sama-sama ini nih. Yeah. Scorch, ngevote. Enggak itu tadi itu. Tuh Ayon, ambilon. Stepnya. Michelle ambil. Oke. Alright, sabar. Nih. Votingnya gini. Nih. Kalian mau vote siapa? Nanti dari satu persatu taruh slepet di atas kayunya. Ini vote GM, ini vote Elestial. Go. Silakan. Udah, Michelle dulu. Aku dulu. Ayo. Marvel pernah baik sama gua. Iya. Gua tahu dia baik. Cuman dulu gua sempat kesel banget sama Marvel. Oke. Cuman pas gua lihat dari konflik yang saat ini, gua mihak Pak GM. Wow. Sorry ya, Fel. What the? Samsul. Oke. Lawak ini. Fel yang ngajak gua dari pertama kali ke Pulau Bucin, gua tetap miak Marvel. Oke, Scott. Gimana ya? Apa?
Vel. Jujur, karena lu gak pernah cerita-cerita soal rahasia itu, gue sakit hati sih. Wow. Gue pikir kita udah sering ngomong-ngomong loh. Sama gue. Main. Tapi gue pikir lu percaya sama gue, Vel. I'm sorry, Vel. Oke, yang terakhir Michelle. Okay. Michelle bisa seri atau menang. Maaf banget nih ya. Aku sebenarnya dari awal nggak tahu ceritanya gimana. Iya. Yeah. Pokoknya. Tapi dari semua penjelasan ini. Ngerti sih kalau untuk semua ini. Oke. Okay. Karena dari awal si Celestial yang manggil aku dan aku nggak tahu apa sih sebenarnya. Jadi aku pilih. What? Seri loh. Seri. Gua bilang Gem, ini vote genap. Kita perlu ganjil. Mesti ganjil Gem. Kita perlu satu orang lagi. Kita perlu satu orang. Indra sempat tinggal. Indra terakhir. Indra sini. Indra. Ini penentuan di sini ya. Penentuan di sini. Dapat. Penentuan. Eh bodoh. Jorge kagak jelas. Jorge stop Ge. Kita lagi role player Ge. Oke. Indra terakhir. Penentuan ada di Indra. Antara ada di Indra. Mana Indra? Ini Indra. Kasih 4 game. Indra. What the heck? Emang ada slap ya? Slap. Kali ini gue bingung. Udah. Mau lagi pilih aja siapa? Yang lah. Agam. Agam atau Celestial? Oke, okay. Yang terakhir. Ini no reason ya. Penentuan. Pagem. Oke. Pagem. Siapa Indra terakhir? Pagem. Taruh slepe. Ditempel sini. Indra, nih. Pasang. Dipasang Indra. Pagem. Pagem. Ya, boleh lah. Udah dihitung. Jadi hitung. Jadi maksudnya pagi gitu sekarang jadinya. Dengan kamu ngeliat banyak dari teman-temanmu sendiri yang kecewa sama kamu, Vel. Dengan teman-teman dari bucin yang pada kecewa sama kamu, Vel. Ya. Aku nggak kecewa. Gua kecewa sih. Aku nggak kecewa. Kamu nggak layak dengan jadi pemimpin di bucin, Vel. Oke. Kamu yang ngehancurin ini semua, Vel. Sul, minggir dulu. Kalau kamu dari awal berusaha berdamai sama mereka, Vel. Oh, saya sudah berusaha, tapi mereka tidak mau. Mereka tidak berusaha. Kamu bilang diem aja, Vel. Oh, enggak. Maksud saya diem-dieman itu, maksudnya saya udah nggak pernah menyeramain sama mereka lagi. Mereka nggak pernah menyeramain saya lagi. Saya sudah ajak ngobrol sama mereka. Saya pernah ngobrol sama mereka. Kita damai-damai. Mereka nggak mau. Saya tetap bersikeras. Saya ingin masih melawan Anda. Mereka ngomong kayak gitu. Artinya kamu nggak berusaha, Vel. Oh, saya sudah berusaha. Artinya kamu lalai. Kamu gak layak jadi pemimpin. Udah. Satu lagi Pak GM. Ya. Yeah. Pemimpin harus percaya dengan anggotanya. Saya sudah percaya. Tadi di saat Scorch yang itu tadi. Di saat Scorch yang tadi diserang sama Gema sama Pak GM kan. Ini kayak gak. Ini kamu yang gak percaya. Gua satu-satunya yang dukung lu loh Scorch. Iya yeah, tapi akhir-akhir lu bilang. Tapi gua gak 100% yakin loh. Ya kan gua bilang secara... bukti dan fakta supaya gue bisa menjelaskan ke mereka. Oke, okay, sorry sebelumnya. Di sini udah tahu siapa yang harus memimpin nextnya. Turun tahta. Celestial, mohon maaf. Lo harus lepas semua armor lo, berikan kepada GM untuk gak, tanda. Lepas? Lo, gak ada lepas lo. Lo turun tata itu tidak ada menurun armor. Tidak ada. Saya tetap tidak mau itu. Daripada saya itu, mending saya kabur aja dari sini. Wow. GM dia tidak mau menyerahkan. Kamu pergi kemana terserah. Jadi Pak GM ngusir nih Pak GM. Sekarang karena Pak GM udah dipilih menjadi ketua tim bucin, sekarang Pak GM jadi terserah mengusir saya mau pergi kemana pun terserah gitu. Tapi enggak gitu Pak GM. Kita enggak mending kita jangan ngusir Celestial sih. Ya, tapi peraturan kerajaan lo harus memberikan semua tahta lo ke Pak GM. Ya udah, Sul. Yuk.
kalau udah kayak gini. Jalan, ikut gua aja. Ah, Sel, ikut Sel. Hah? Udah, gue udah pindahin Discord. Kita bertiga doang. Yang dukung gue doang. Hai Michelle, hai Samsul. Andalah dua pendukung saya. Yeay. Biarkan aja mereka kagak jelas. Gak tau sih mereka gak jelas. Apa dah? Akhirnya Pak GM yang jadi pemimpin. Mending pergi aja Sel. Kita bikin. Kalau kayak gitu caranya udah. Kita mengasingkan diri aja lah, kita bertiga. Yaudah, kita bertiga jadi apa nih guys? Kita bikin baru. The Fallen. Jadi jatuh. The Fallen. The Fallen. Ya udah enggak apa-apalah. Kalau bucin juga udah hancur, gua udah enggak bisa apa-apain juga, men. Fel. You know what, Fel? Kalau kita mau gabung Grounders gimana? What do you mean gabung enggak? Gua enggak mau. Gua tetap bersikeras enggak mau sama Gena gua. Enggak, kok enggak mau juga. Ya udah. Berarti kita bertiga aja nih. Nyari gini. Atau nyari nanti. Gini so. Menurut gua kita masih bisa pakai markas rahasia kita pertama. Nanti kita kasih tau Michelle. Bentar, bantu Indonesia tahu, bentar ya. Nih, Azir tahu enggak apa-apa. Azir. Oh, bar. Sini. Kita cari tempat berteduh dulu. Sabar, gua dipanggil Gemma. Sini. Closing. Pala otak kau. Anjir. Kok closing? Closing anjir. Lagi record anjir nih makhluk soalnya. Closing apa sih? Oh, mau penjelasan sih. Oke, bentar. Sabar. Sabar, RP dulu gua dikit. Iya. Sabar, RP gua dulu gua dikit. Oke, kita gini. Oke. Gini. So, kita bisa pakai base markas sama kita. Tapi masalahnya, Azri enggak apa-apa tahu. Yang gua cuma masalahnya si Jorge. Enggak apa-apa. Jorge nih ya. Jorge tahu kan? Jorge tahu masalah itu kan, apa namanya, masalah markas saya. Nanti gue bakal sogok Jorge, gue bakal bilang Jorge jangan cewek, karena gue tau gak so, sebenarnya Jorge punya markas rahasia yang benar-benar rahasia banget dan barang-barangnya bagus-bagus. Dan gue tau sebenarnya di mana. Jadi gue bakal ngancem dia sampai dia amit-amit kasih tahu siapapun tentang markas rahasia kita. Karena nggak tahu lagi. Gini. Pak GM kayaknya ketemu buku ini nih di salah satu markas rahasia gue. Jadi Pak GM tuh tahu markas rahasia gue. Cuman dia nggak tahu yang cauldronnya, ngerti gak? Ya cauldronnya. Yang tahu cauldronnya itu cuman gue, lo, Jorge dan Azri itu. Si Jorge nya nanti gue ancam kayak gitu. Percaya sama gue 100%, Jorge nggak bakal berani. Dan nggak gini. Nanti di bawah kita tambahin lagi ruangan rahasia lagi so. Jadi ke jalan yang beda gimana? Boleh. Ntar gue bantuin. Oke. Alright. Udah, kita mengasingkan diri dulu guys berarti. Ya udah. Berarti selesai. Yay. Udah, nanti kita lanjut berarti di sana aja asingkan diri kita. Ya udah. Dan sono closing. Ayo. Closing. Ada dari closing banjir aja. Gue tarik. Coba. Mau closing Gam? Ada. Gue ngomong deh gimana Gam? Gini. Semua sini. Jorge sini. Di dalamnya deh. Sini. Armor dulu semua biar. Kalau tak kau thumbnail. Oh ini buat thumbnail. Bukan thumbnail bodoh, mau di closingin bodoh. Buka armor aja biar bagus. Nonton lu berapa banyak? Nonton lu berapa banyak sekarang? 25.000. Ini. Oke. Di sini kita jelasin. Sabar. Sabar. Gua ngomong ya, Gam. Ya udah. Jadi begini, guys. Bapak kau SMP season 2 is officially done. Yeay. Oke. Okay. Untuk role play-nya, oke. Kita lanjut lagi nanti ke season 3 di mana world-nya bakal masih sama, guys. Sama. Nah, masalah yang udah itu enggak, masalah yang hancur-hancur itu kita bisa rollback. Jadi yang masalah perang-perangan tadi nanti kita minta sama Pobab untuk dibalikin semuanya, untuk dipulihin kembali. Okay. Jadi nanti untuk ini apa namanya, roleplay season 2-nya ini udah berakhir. Jadi udah enggak ada roleplay lagi. Nanti mungkin teman-teman yang lain itu
Life itu kebanyakan building sama untuk ngebangun buat next season 3-nya untuk role play-nya gitu. Yaudah. Jadi tetap ada untuk personal sih masih ada gitu. Okay. Dan untuk yang tadi cerita yang tadi enggak usah ring baper, ini semua itu udah direncanain semua. Jadi gitu loh. Hey. Masalah pagi GM nurunin Elestial, masalah perang tadi Nevin nyerang itu semua udah direncanain. Okay. Dan berkhianat-khianat itu semua. Ya, sabar ya, gue meet dulu ya. Sabar ya, guys. Itu juga udah direncanain gitu. Oke. Okay. Bentar, guys. Oke. Okay. Ya, dia yang closing mereka sendiri. Guys. Season 2 is done, tamat sampai di sini. Ternyata di satu season 2 ini ternyata sebenarnya konfliknya itu gara-gara gua. Halo guys. Kaget enggak? Kaget enggak? Kenapa? Karena kalau bayangin gua enggak ada di server ini, semua perang ini enggak bakal terjadi. Benar yang dikatain Pak GM sebenarnya. Di mana Ion aja sempat ada masalah sama gua di awal yang akhirnya terjadi antara konflik antara ya pengkhianatan gitu, terus kedua juga genah, gua ada masalah sama genah. Bayangin kalau gua enggak ada di server ini, enggak terjadi perperangan. Bener enggak guys? Oke. Okay? Jadi emang sebenarnya bukan gua bukan penjahat sih, gua bukan jahat. Tapi ya emang kalau enggak ada gua enggak bakal terjadi semua konflik ini terjadi gini. Jadi emang this is it. Inilah cerita dari Bapak KOSMP Season 2. Akhirnya gua telantarkan, gua turun tahta dan gua udah enggak di tim Bucin lagi, dan sekarang ketua barunya tim Bucin adalah Pak GM. Oke? Okay? Dan Season 2 udah selesai sampai sini. Oke? Okay? Ini track ini untuk Season 2 terakhir. Bakal ada Season 3. Mungkin kalian nanya, "Bang, Season 3 kapan, Bang?" Jadi gini. Oke? Okay? Dengar baik-baik. Apa ada coba? Sans SMP Season 4 bentar lagi mulai. Gua rencana ya sama Gema, kita mau abis ini kan, makanya kita juga udah selesai closing Bapak SMP Season 2. Kenapa? Karena Sans SMP Season 4 udah mau mulai juga. Jadi maka dari itu sekarang Season 2 selesai, kita bakal main di Sans Season 4. Gua sama Gema sama yang lain-lain, kita bakal main di Sans Season 4. Dan setelah Sans Season 4 selesai, kita mulai Bapak SMP Season 3. Oke? Okay? Ceritanya gimana? Lanjutannya gimana? Pak GM sebagai ketua baru tim Bucin, gua terasingkan. Gimana semua ceritanya? Alright. Alright guys. Nah, oke. Okay. Jadi bentar lagi Sun Season 4 udah memulai. Gua bakal mulai main Sun Season 4, abis Sun Season 4, kita bakal lanjut Bapakku SMP Season 3. Alright. Alright guys. Good deal. Oke, okay, guys, jadi gua minta kalian buat like, subscribe. Guys, gua mau bilang Bapakku SMP Season 2 ini hektik banget, seru banget perjalanan dari awal. Guys, I'm gonna really miss this world, man. Gua tiap hari dari udah 2 mingguan gitu, 3 mingguan gua tiap hari. Bahkan kita udah sampai episode 22, guys. Dari Bapak SMP Season 2 kita setiap hari streaming sampai 20.000 yang nonton. Gua cuma bilang thank you banget yang udah nemenin gua sampai sekarang di Bapak SMP Season 2 ini. Yeah, it's been amazing. Ditunggu Bapak SMP Season 3-nya ya, guys. Alright. Season 3 gimana nih guys? Gue udah terlemparkan, gue udah terasingkan. Apa yang bakal terjadi? Apakah ada perperangan lagi mungkin? Apakah ada konflik lagi? Apakah ada gimana lagi? Ditunggu, oke? Season 3, oke? Berarti Season 3 worldnya masih sama nih. Jadi dunia masih sama, tapi itemnya juga masih sama. Cuma beda cerita doang, kayak Naruto Season 1, Naruto Season 2 gitu doang. Alright? Next, jadi mungkin minggu depan, gue gak tahu sih minggu depan udah atau enggak. Oke, mungkin minggu depan saat Season 4 udah mulai, mungkin kita lihat aja, oke? Dan setelah Season 4 Sans, kita bakal Bapak Kosmi Season 3 lagi, oke? Okay? Gue mau baca donation dulu. 10.000, gak sabar dengan citanya. Iya, cuy. Jadi besok, soalnya gue tau Sans itu mungkin belum mulai besok. Jadi besok kalau gue streaming, palingan gue main hardcore yang klimisator gue, seperti biasa, kayak dulu yang gue bisa lakuin. Jadi streaming biasanya sampai Sans mulai, baru gue mulai streaming Sans. Oke, okay, guys? Oke? Okay? Setuju? Oke? Okay? Nah, jadi gini guys, Sans itu kan kira-kira sekitar 2 bulanan. Sekitar 2 bulanan. Atau sekitar 2 bulan sampai 3 bulan, gak tau, pokoknya 2 bulanan, oke? Okay? Jadi selama 2 bulan ini, gue bakal mainnya di Sans dulu. Nah, selama 2 bulan ini, kalau setahu gue, server Bapak Kau itu masih nyala. Cuman roleplaynya belum dilanjutin. Jadi kalau misalnya kayak contoh yang bukan di, contoh kayak siapa ya, kayak si Arvans yang bukan di Sans, kan ada beberapa member Bapak Kau yang bukan di Sans kan. Jadi mereka tetap bisa lanjutin build-buildnya. Tapi untuk ceritanya nanti dilanjutkan pas gue udah balik ke Bapak Kau SMP Season 3, oke? Okay? Berarti
10.000, bang, aku pengen ikut. Ini server private, coy, oke? Oke, ini kita ada set battle set ending mungkin. Ternyata gua dikeluarkan, gua yang kalah. Bukan tim Bucin yang kalah. Semuanya kalah, semuanya hancur. Tim Bucin hancur, tim Ruda hancur, semua hancur, tim Assassin hancur, tim Jomblo hancur. Tapi yang benar-benar hancur, gua yang terbuangkan, guys. Anyway, ya, ntar gua mau baca donation tadi, baik banget donation yang belum kebaca. Oke. Okay. Baca donation yang gua inget ya. Dari Azure, gak sabar dengan cita ya, makanya cita kita buat donationnya. Invite Om Night D, wow. Nanti ya, habisin saldo ntar isi lagi. Hey, thank you Nikos, Ken Kennedy, Dream SMP 4 versi Indo. Ah iya cuy, Ciko set aku, kenapa set dong Ciko? Tadi ayam lucu 1 juta, thank you ya Agus bang, save streamnya dong biar gue bisa nonton berulang seru nih. Iya bisa kok, nanti kalian bisa nonton ulang. Wah di jembatan ada tim Aero mau begal tim Inisiatif. Udah telat-telat cuy. Dazen sama Luxy di high ground, awas kena spray. Oke, pakai Trident. Oke, okay, thank you guys yang udah donate. Thank you udah menemani malam ini. Gabut, we get bad ending. Oke, okay. Thank you banget yang udah setia nontonin Bapak Kau SMP Season 2. Kalau kalian emang demennya Bapak Kau, ditunggu Season 3 nya, oke? Okay? Season 3 bakal ada. Dan untuk sekarang kita next ke Sans dulu, oke? Okay? Sans SMP. Mau gue kasih bocoran? Gak deh, jangan deh. Gue semua udah tahu Sans SMP tentang apa. Udah ada yang bocor gak sih guys? Sans SMP Season 4 tentang apa? Gue udah tahu tentang apa. Tapi kayaknya gak seru kalau gue bocorin. Jangan dah. Jangan bocorin dah. Gue kayak mau spoiler dikit-dikit tapi gak lah. Jangan. Oke, okay. Jadi ya, thank banget yang udah nemenin. Thank you udah donate. Thank you udah streaming. Thank you udah semuanya. Iya, ya, ada yang donate lagi dari Eric 10.000. Please bantu nanti aku donate 500k. Masa Eric gak bisa? Eric itu kayak server private gitu ya, Eric. Susah. Alright. Alright boys, so that's it. Thank you guys so much watching. Kalau aja kalian subscribe, like, and yeah, hope you guys enjoy. And I'll see you in the next one, guys. And peace out. Bye bye guys. Gua nggak nyangka sih hari ini bakal perang sih. Yang pasti itu. Indah. Bye bye guys. Have a nice day. Dadah. Bye. Love y'all. Love y'all guys. Love y'all. Gue tunggu dulu lah. Bye. Samsul, oh Samsul lagi live juga. Ayo lah, pindah ke Samsul aja silakan, oke? Okay? Bye. Bye guys. Thank you udah download, thank you udah download semua, oke? Okay? Bye.